Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memandu acara di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar dalam acara Seminar Nasional Pemanfaatan Teknologi Radiasi Sinar Gamma untuk mendukung kesuksesan agribisnis aneka produk berbasis porang hari ini Kamis 17 Februari 2022. Boleh kita berikan aplaus untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, boleh secara virtual. Terima kasih banyak. Senang dan bangga rasanya hari ini, perkenalkan saya Bunga yang akan menemani Bapak Ibu sekalian di acara yang begitu istimewa. Ini merupakan rangkaian acara webinar yang rasanya luar biasa sekali perjalanannya, sudah memasuki episode ke-337 gitu ya.
Nah, sebelum memulai, izinkan saya untuk menyapa para tamu terhormat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu. Serta para akademisi yang sudah bergabung, selamat pagi. Kami juga ingin menyapa tentunya Ketua Panitia Bapak Ugi Sugiharto SIPMM, Ketua Umum ISWI Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari MSI PhD. Selamat pagi, Bu Retno. Dan saya juga ingin menyapa, mengucapkan selamat datang kepada moderator kita dan seluruh narasumber hari ini, Bapak Dr. Insinyur Agung Wahyu Kencono MSC, Bapak Dr. Rozi Kimawan, Bapak Insinyur Kristejo Kurnianto, kemudian hadir juga Ibu Insinyur Tri Budi Sudiartomo, MBA, dan Bapak Insinyur Haryadi MSC yang nanti akan berbagi insight kepada kita semua hari ini. Saya juga ingin menyapa Ketua Gapoktan, kemudian para petani dan wanita tani seluruh Indonesia, Sobat Propak Tani, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Hadirin, acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan juga ISWI. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa ini sudah memasuki episode 337 demi mendukung pertanian Indonesia yang semakin maju dan juga modern. Ya, tadi kita juga mendengarkan bersama theme song dari Propak Tani, hargai jerih payah petani Indonesia, mari kita dukung produk pangan dalam negeri dengan menerapkan inovasi, saling berkolaborasi seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Dan selanjutnya hadirin, untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Selesai, terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama agar acara pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia pertanian di Indonesia. Untuk itu, kepada Ibu Sri Jatun Hadi Martono SH, kami persilakan untuk berkenan memimpin doa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat
Mohon kepada Allah Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini, Kamis 17 Februari 2022, semoga bisa berjalan lancar, sukses, dan mendapat keberkahan dari Allah. Pada kesempatan ini, saya akan memandu doa secara agama Islam. Dimohon bagi selainnya menyelesaikan sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil ambiyai Muhammad salim wa ala ali washabihi ajmain amma ba'du. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami mempersembahkan puji dan syukur kehadiratmu. Kami yakin, karena berkat rahmat dan pertolonganmu, kami dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan webinar nasional episode ke-337 meskipun melaksanakan secara virtual dengan tema pemanfaatan teknologi radiasi sinar gamma untuk mendukung kesuksesan agribisnis aneka produk berbasis orang. Ya, kerjasama Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, dan Perupak Tani. Ya Allah, Ya Rabbana, tuntunlah kami, Ya Allah, agar serangkaian acara kegiatan di hari ini menghasilkan ilmu terapan dan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Bijaksana, semoga kegiatan dari ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang inovatif dan atraktif sebagai kontribusi kami bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Oleh karenanya, berkailah semua langkah dan kegiatan kami dan jadikanlah ini semua sebagai ibadah yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa para pendahulu kami, serta lindungilah mereka dari asap-Mu. Tempatkanlah mereka dalam lindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, sehingga kami dapat melaksanakannya. Dan dapat melaksanakannya dengan baik. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, sehingga kami dapat menghindarinya. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha Pengabulkan doa. Perkenankanlah permohonan dan doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina antat tawwabir rahim wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifu wa sallallahu 'ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Jatun sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya untuk memulai webinar pagi hari ini, izinkan saya untuk mengundang dengan hormat Bapak Ugi Sugiharto SIPMM selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan. Kepada Bapak Ugi, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Bisa didengar? Sudah bisa, Pak. Silakan. Oke. Selamat pagi, Bapak sekalian. Terima kasih, Bu Moderator. Bunga Harum Dani, ya. Bukan Bunga Citra Lestari, ya, Bu, ya. Mirip-mirip dikit, lah. BHD, BCL. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami, selaku panitia. Tidak juga saya ucapkan selamat pagi Pak Dirjen Tanaman Pangan. Beliau barusan kami hubungi, insya Allah nanti akan bergabung. Beliau sedang bersama Bapak Menteri untuk persiapan rapat. Juga selamat pagi Bu Retno Sri Endah Lestari. Ya. Beliau adalah Ketua Ikatan Sarjana Wanita, ya,
Luar biasa nih, setiap minggu bekerja sama dengan Propak Tani Dijen Tanaman Pangan. Juga sebelumnya saya, Bu Eisa yang hadir ya, mudah-mudahan beliau monitor ya. Mohon maaf, kemarin lupa kami sapa, beliau senantiasa. Takut nih ya. Ya. Kemudian mode para narasumber, ya, terima kasih. Mohon arahan, bimbingan, dan share informasi ya kepada para petani, kelompok tani, para Os, bisa di off kan? Oke. Kepada Pak Dr. Rozik Hinawan MEng, Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategik Nuklir. Ini luar biasa nih materinya. Selamat pagi Pak Rozik ya. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Ya. Terima kasih. Kemudian Pak Krestejo Kurniarto ya, MEng, Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir ya, Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Selamat pagi Pak Krestejo. Oke, salam sehat ya buat kita semua. Selamat pagi Bu Tri Murni ya, Sudaryantono ya. Beliau adalah Presiden Women in Nuclear Indonesia ya, anggota Divisi Pengembangan SDM ISWI. Bu Tri, selamat pagi. Sukses selalu Bu Tri. Pak Haryadi, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi ya, PT POS. Ya, jadi ini kolaborasi ya. Selamat pagi Pak Haryadi. Dan Bapak-Ibu sekalian ya, para partisipan, baik petani, kelompok tani, para pelaku usaha, kemudian para mahasiswa, akademisi, dan lain sebagainya. Ini topiknya menarik ya, semangat kita ke depan adalah pengembangan teknologi ya, pertanian, baik aspek budidaya, hilirisasi. Hari ini mengangkat topik teknologi radiasi sinar gamma ya, untuk komoditas porang. Ini porang ini salah satu komoditas yang sedang populer saat ini dan prospek untuk dibudidayakan. Tentunya kendala-kendala terkait bagaimana perbenihan bisa kita atasi dengan pengembangan-pengembangan teknologi termasuk juga radiasi dan sebagainya. Habis sekalian para narasumber partisipan kami sampaikan bahwa Propak Tani sampai saat ini sudah masuk ke episode 337 dengan total jam tayang sekitar 1.200. Jadi per episode rata-rata 3 jam, per hari rata-rata 2 episode dengan jumlah partisipan 105.000 ya. Kemudian jumlah viewer hampir 700.000 dan yang paling luar biasa ini Pak Menteri Pertanian sudah menerbitkan 665.000 sertifikat ya untuk para partisipan dan narasumber. Ini harapannya Bapak-Ibu sekalian tidak hanya sekedar sertifikat ya. Jadi mohon diimplementasikan di lapangan. Ya ini di masa pandemi Covid ini tepat sekali ya ajang sosialisasi bimbingan melalui daring. Harapannya bisa diimplementasikan dan memberi manfaat bagi kita semua terutama buat para pelaku usaha petani. Kami atas nama panitia ya mohon maaf apabila dalam penyajian BTS Propak Tani ada kekurangan. Senantiasa kami lakukan perbaikan dan terus ISWI inovasi-inovasi kita kolaborasikan demi kemajuan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, modern. Ini sesi ini luar biasa nih, milenial ISWI moderator harapannya bisa menambah semangat bagi para partisipan semua. Demikian yang kami sampaikan, insya Allah nanti kami kabari kalau Pak Dirjen sudah hadir. Terima kasih, mohon maaf bila hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ugi Sugiharto selaku Ketua Panitia yang sudah menyampaikan laporan. Tadi disampaikan bahwa webinar yang berlangsung ini sudah hampir 1.200 jam tayang, 105.000 partisipan, kemudian 700.000 viewer, dan ribuan sertifikat sudah diserahkan gitu ya kepada seluruh viewer dan partisipan, dan harapannya ini tidak hanya sekedar sertifikat tapi bisa diimplementasikan. Mohon izin setelah ini sudah hadir juga Ibu Retno
Sudah ya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum ISWI kepada yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari MSI, PhD. Kami persilakan. Terima kasih. Aduh, ini suaranya timbul tenggelam nih. Terima kasih Bu Bunga. Bu Bunga, gimana? Tapi masih bisa kedengaran ya suara saya? Masih bisa Ibu, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Salam sehat. Mau iya, ini masih dalam rangka ini penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, yang terhormat Bapak Uki Sugiyarto SIP MM selaku Ketua Panitia Seminar di hari ini dan selanjutnya yang luar biasa, selalu kreatif dan tak kenal lelah. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Hartati Pandi, Magister Public Health, Ibu Irayati Mahdar SH, Ibu Sriatun SH selaku Pembina ISBI. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agung Wahyu Kencono MSI, IT Automation Consultant tahun 2019 sampai sekarang. Beliau ini juga mantan Kepala Pusdatin Kementerian ESDM yang hari ini bertugas menjadi moderator kegiatan ini. Yang terhormat para narasumber yaitu Bapak Dr. Insinyur, Bapak Dr. Insinyur Rasik Himawan, Magister Engineering. Beliau adalah PLT Kepala Pusat Riset dan Teknologi Isotop dan Radiasi, Kapus Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional 2021. Yang terhormat Bapak Insinyur Kristejo Kurnianto, Magister Engineering Science. Beliau adalah Kapus Rekayasa Fasilitas Nuklir Organisasi Riset Tenaga Nuklir dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Yang terhormat Ibu Ibu Insinyur Trimurni Sudiartomo. Beliau adalah anggota Divisi Pendidikan ISWI dan juga Ketua Umum Women in Nuclear. Yang terhormat Bapak Insinyur Haryadi, Magister of Science. Beliau adalah Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Perusahaan Persero PT Pos Indonesia tahun 2017 sampai sekarang. Yang terhormat Ibu-ibu Ketua beserta jajarannya dan seluruh anggota ISWI wilayah maupun ISWI daerah dari seluruh Indonesia yang hadir pada seminar nasional hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2, Kepala Dinas dan Kepala Balitbang Pertanian beserta jajarannya serta para penyuluh pertanian dan para ketua gapoktan beserta jajarannya dan para petani serta para pelaku IKM di daerah masing-masing. Dan yang tak lupa, yang terhormat ibu-ibu dan teman-teman semua yang telah bekerja keras selaku panitia yang menyiapkan kegiatan ini di hari ini. Dan juga yang terhormat dan bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar nasional di hari ini yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online melalui Zoom link ini maupun link YouTube.
Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar nasional yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, kami mengambil tema tentang pemanfaatan teknologi radiasi sinar gamma untuk mendukung kesuksesan agribisnis aneka produk berbasis porang. Mengapa kami mengambil topik ini? Karena teknologi radiasi sinar gamma itu merupakan sistem mutasi induksi dengan menggunakan bantuan sinar gamma. Mutasi merupakan sumber pokok dari semua variasi genetik yang menyediakan bahan kasar bagi evolusi. Dalam hal ini, sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektrogenetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron, positron, dan sinar gamma membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi. Teknologi gamma dimanfaatkan salah satunya untuk melihat struktur logam. Hal ini karena panjang gelombang gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu juga dimanfaatkan untuk bidang industri lain seperti mendeteksi kebocoran pipa, mengawetkan makanan. Nah, dalam hal ini nanti kita bicaranya lebih banyak ke cenderung ke makanan yang berbasis porang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga untuk mendeteksi material yang cacat dan lainnya. Oleh karena itu, dalam paparan pertama kami akan menghadirkan bapak yang ahli teknologi radiasi sinar gamma ini untuk dalam rangka penyiapan benih. Karena dalam pikiran kami, dalam pemahaman kami, kalau kita mendapatkan benih yang unggul, maka untuk selanjutnya kita akan mendapatkan tanaman yang unggul juga dan produktivitas tinggi. Oleh karena itu, penyiapan benih dalam hal ini sangat-sangat penting. Pemanfaatan gelombang gamma pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih membahayakan apabila penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Namun, secara umum, bahaya sinar gamma dapat terjadi karena adanya efek radiasinya. Antara lain, bahaya bagi tubuh manusia yaitu ditandai dengan pusing-pusing dan nafsu makannya berkurang, terjadi diare, demam, dan berat badannya berkurang. Juga bisa menyebabkan kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang. Selain itu, juga dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. Dan tidak lupa juga bisa menyebabkan mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Jadi hati-hati bagi ibu-ibu yang sedang hamil, jangan dekat-dekat dengan sinar gamma ini. Berbahaya. Walaupun manfaatnya banyak, manfaatnya tinggi, tapi ada kelemahannya juga. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mengenal unsur-unsur suatu bahan, mencari jejak sebuah benda, memasak makanan dengan cepat, membunuh sel kanker, dan mensterilkan alat kedokteran. Manfaat gelombang elektromagnetik pada sinar gamma antara lain adalah gelombang mikronya dapat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Oleh karena itu, ini dapat dimanfaatkan sebagai penyiapan benih tadi itu, benih unggul. Selain itu, sinar ultravioletnya dapat untuk mengurangi populasi hama tanaman. Jadi kalau di dalam benih tadi itu terdeteksi atau terinfeksi oleh hama, itu dengan sinar gamma itu hama-hama tadi sebelum ditanam pada benih itu akan mati dengan sendirinya. Sinar gamma dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Akan tetapi, sinar gamma juga bisa dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif seperti polonium, radium,
kobalt, dan iridium. Jadi, sumber radiasi sinar gamma adalah gas radon. Sinar gamma memiliki manfaat untuk sterilisasi alat kedokteran, mendeteksi sirkulasi darah, membunuh bakteri, pembawa informasi, dan diagnosis kesehatan. Ini kalau kita tinjau dari aspek kesehatan. Adapun subjek dari topik tersebut di atas, kita ambil agribisnis berbasis porang. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui semuanya yang sudah sering kita angkat dalam webinar-webinar ini, yaitu karena porang merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak kegunaan dan khasiat ampuh bagi kesehatan dan tengah populer dibicarakan masyarakat lantaran kisah sukses petaninya yang semula pemulung dan tinggal di desa Kepal Jatim, namun saat ini telah menjadi miliarder berkat daya kreativitasnya dan ketekunannya, serta keuletannya atau kegigihannya dan kerja kerasnya dalam mengembangkan, memodifikasi, dan menginovasi sistem budaya porangnya itu. Dan dia berhasil menciptakan suatu revolusi budidaya porang yang sangat efektif. Yang semula porang ini panennya 3 tahun sekali, tapi dengan revolusi budidaya tadi itu menjadi panennya setiap 6 bulan. Dan juga yang semula hasil per hektarnya itu cuma sekitar 7 ton, dengan sistem revolusi budidaya tadi itu, maka hasil panennya per hektarnya bisa mencapai 70 ton. Jadi 10 kali lipat. Luar biasa ini kreativitasnya Pak Paidi ini. Umbi porang ini dapat dibuat tepung yang disebut konjaku, yang mengandung glukomanan, yang merupakan serat alami yang larut dalam air biasa, dan dapat digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier atau pengental. Konjaku ini bisa digunakan sebagai beras analog, beras non-padi, maupun bahan makanan kenyal seperti mie, shirataki, agar-agar konjaku, jelly, gelatin, tahu, oden, zat pengental es krim, dan sebagainya. Selain dipakai sebagai bahan baku makanan, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku non-pangan atau bahan baku industri seperti bahan baku pelapis anti-air atau waterproof, pembuatan komponen pesawat terbang, gel silikon untuk isolator listrik, bahan baku kertas, tekstil, atau kain, katun, atau wool, pengkilap kain, perekat lem ramah lingkungan, pita siloloid, bahan pembuat cat dinding rumah, dan bahan baku pembuat kapsul atau tablet, serta bahan film negatif. Jangan lupa juga, porang ini juga bisa dipakai sebagai bahan kosmetik yang efeknya luar biasa. Begitu ibu pakai masker dari porang ini, maka langsung mukanya bercahaya, glowing. Silakan mencoba. Glukomanan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan karena antara lain bisa untuk obat, untuk menurunkan kadar kolesterol, kemudian juga untuk obesitas, untuk pertumbuhan, mencegah pertumbuhan kanker dan tingkat keganasan tumor. Menurunkan tekanan darah tinggi dan sebagainya, banyak sekali. Ini ada 40 macam yang bisa diatasi dengan glukomanan dari yang terkandung di dalam tepung porang tadi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mensukseskan agribisnis porang ini perlu dukungan pemanfaatan hasil penerapan teknologi radiasi sinar gamma ini. Jadi supaya porang ini akan melangit, bukan membumi lagi ya, membuminya sudah, jadi supaya terbang tinggi di angkasa karena powernya atau kandungannya yang luar biasa tadi itu, dan kapasitas tumbuhnya di Indonesia itu juga luar biasa. Oleh karena itu Indonesia terkenal sebagai penghasil porang nomor 1 di dunia dengan kualitasnya juga tak kalah pentingnya terbaik.
negara pengekspor utama itu adalah Jepang dan Cina. Oleh karena itu pada zaman dulu, zaman kita mungkin masih kecil-kecil, kita disuruh nanam porang di hutan-hutan, kita manut aja, oke aja. Enggak taunya memang porang ini mengandung kandungan untuk segala macam tadi yang seperti saya sebutkan tadi, luar biasa. Tapi karena ketidakmengertian kita atau saking manutnya kita sebagai bangsa Indonesia yang berkultur tinggi, jadi ya oke aja. Baru sadar setelah sekarang-sekarang ini. Oleh karena itu jangan mau dibohongin lagi. Untuk menjual hasil agribisnis porang, setidaknya yang perlu diperhatikan itu ada 5 bagian, yaitu umbi basah porang, yaitu umbi yang baru dipanen dan berbentuk bongkahan. Umbi ya, ini bukan katanya, tapi umbinya. Harga untuk umbi basah di pasar Indonesia itu adalah antara 10.000 sampai 13.000 per kilonya. Sedangkan umbi porang kering atau chip, yaitu umbi porang yang dipotong-potong tipis-tipis kemudian dijemur seperti keripik itu per kilonya harganya sekitar 50.000 sampai 70.000 per kilogram. Kemudian bisa dari chip tadi kemudian diolah dijadikan tepung porang, yaitu tepung yang sudah menjadi yang sudah diproses, dan ini untuk pengolahan selanjutnya akan dijadikan glukomanan melalui proses ekstraksi. Tepung porang ini harganya sekitar 150 sampai 200.000 per kilogramnya. Sedangkan katak porang itu adalah semacam umbi tapi adanya di ketiak daun. Jadi bukan di bawah tanah tapi adanya di ketiak daun. Itu harganya sekitar 100 sampai 150.000 per kilogram. Kata ini gunanya untuk digunakan sebagai benih. Karena kalau kita menggunakan benihnya itu umbi, itu harganya lebih mahal. Jadi rupanya petani-petani enggan untuk membeli umbi. Tapi sebenarnya numbuhnya lebih besar dan hasilnya juga sebenarnya lebih besar daripada kata. Tapi dia lebih baik dia menanam pertama itu dengan benih berbentuk kata, kemudian nanti setelah dia menghasilkan kata, kan itu umbinya kan masih ada. Jadi nanti umbi itu berasal dari produknya sendiri, tidak beli. Umbi kecil porang, yaitu umbi yang ukurannya kecil seperti katak, yang umumnya juga dijadikan benih porang. Harganya seperti umbi porang besar, itu sekitar 10 sampai 15.000 per kilonya. Di Indonesia saat ini, baru mempunyai satu pabrik tepung porang, yaitu PT Hayumi Agro Indonesia yang berada di Gresik, Jawa Timur. PT Hayumi Agro Indonesia ini, dia menghasilkan tepung porang dengan kandungan glukomanannya itu hanya sekitar 60-70% saja. Sedangkan saat ini, Cina itu sudah bisa menghasilkan tepung dengan kandungan glukomanannya mencapai 90%. Oleh karena itu, kenapa kita juga memanfaatkan jasa daripada radiasi sinar gamma ini untuk dalam proses pengolahan selanjutnya. Jadi baik mulai dari tadi dari chip, dalam bentuk chip itu sudah boleh diekspor. Apalagi produk hilirnya lagi lebih boleh lagi, tapi umbinya nggak boleh diekspor. Nah itu kalau menjadi tepung itu di sini baru mencapai 60-70% dan itu pun perusahaannya baru satu, yaitu Hayumi Agro Indonesia adanya di Gresik. Kemudian setelah kita membuat penyiapan benih, kemudian kita proses juga menggunakan jasa atau memanfaatkan
sinar radiasi gamma tadi itu, jadi bisa untuk pengawetan, pengawetan apapun nanti akan dijelaskan oleh Pak Kris. Mudah-mudahan akan lebih menarik karena memang ini bagian beliau yang harus menjelaskannya. Dan kemudian ini Putri bagiannya menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahannya kalau kita menggunakan memanfaatkan radiasi sinar gamma. Jadi dalam proses itu kita akan menggunakan itu yang intinya sebenarnya sebagai pengawet. Jadi supaya sampainya ke konsumen itu masih berkualitas seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Keunggulan teknologi radiasi ini itu belum masif dikembangkan adalah pengawetan makanan ini, mohon maaf nih tenggorokan gatal banget, adalah penggunaan teknik nuklir untuk mengawetkan makanan, yakni dengan metode yang disebut radiasi tadi itu. Dan ini keunggulannya itu, ini banyak keunggulannya sebenarnya, tapi kelemahannya pun juga banyak. Dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa teknologi radiasi itu lebih unggul dibanding dengan yang konvensional, yakni yang hemat energi dan bahan. Yang pengawetan model konvensional itu misalnya cuma hanya ditambah garam, ditambah gula, ditambah yang seperti biasanya kita laksanakan sehari-hari itu. Nah, kalau yang ini yang akan kita coba nanti atau yang akan kita dengarkan nanti itu adalah bagaimana kalau kita dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma tadi itu. Berikut ini adalah keunggulan daripada kalau kita mengawetkan bahan makanan dengan menggunakan sinar radiasi gamma. Itu maka kesegaran dari bahan yang diawetkan tadi itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian tidak membusuk selamanya, bukan main. Jadi kita tidak akan kehilangan, tidak rugi maksudnya. Karena harganya tidak turun kalau dijual. Tidak menimbulkan polusi lingkungan. Tidak meningkatkan mutu dan higien bahan pangan. Meningkatkan mutu dan higien bahan makanan. Tidak menimbulkan residu zat kimia pada makanan. Karena memang dengan menggunakan pemanfaatan sinar gamma tadi. Namun dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya manusia adalah terjadinya perubahan sikap sosial. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu teknologi terhadap sumber daya manusia adalah timbulnya pengangguran yang sudah dikerjakan oleh itu tadi, sinar gamma. Jadi banyak nanti akibatnya banyak pengangguran. Menurunnya sumber plasma nutfah. Produksi yang berlebihan menyebabkan turunnya harga. Terjadinya perubahan sikap sosial. Seiring dengan hal tersebut di atas, inovasi pelayanan kiriman barang oleh PT Pos Indonesia di era e-commerce dalam rangka peningkatan kualitas jasa pengiriman barang yang berdaya saing tinggi ini, terutama dalam era pandemi ini, maka dapat benar-benar membantu memperlancar usaha para pelaku agribisnis IKM, terutama yang berbasis porang di era pandemi ini. Jadi ini nanti kalau mengenai jasa pos dalam hal pengiriman, cepatnya sampai ke konsumen, amannya sampai ke konsumen, ini nanti akan disampaikan, akan dipaparkan oleh Pak Sumar. Ya, Pak Haryadi. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta yang berbahagia, hal-hal yang relatif penting yang dapat kami sampaikan dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan terapan tentang porang yang kita harapkan dapat mendukung dan memperlancar percepatan perwujudan pembangunan pertanian yang maju, modern, dan mandiri. Harapan kami, insya Allah, semoga semua ilmu terapan yang telah disampaikan oleh para narasumber yang sangat hebat dan qualified ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi dan memotivasi
untuk diterapkan atau diimplementasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar nasional ini. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Enda Lestari MSI PhD selaku Ketua Umum ISWI yang sudah menyampaikan kira-kira gambaran seperti apa diskusi yang nanti akan berlangsung, paparan dari masing-masing narasumber. Mungkin singkatnya bisa disampaikan tadi juga bahwa menggunakan teknologi radiasi sinar gamma ini ada plus ada minusnya ya Bu. Lalu bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak sehingga bisa meningkatkan kualitas produksi berbasis porang yang begitu banyak manfaatnya juga dari porang. Oke, Ibu izin setelah ini dari Pak Dirjen, apakah beliau sudah hadir di tengah kita bersama? Mohon maaf, Pak Dirjen masih belum hadir, Mbak. Baik, kita masih menunggu kehadiran beliau. Berikutnya izin saya Bapak Ibu juga nanti kita akan foto bersama. Kita nanti akan buka kamera, mau sekarang atau nanti menunggu Pak Dirjen, izin? Mbak Bunga, ya maaf, kalau Pak Dirjen belum datang, sebaiknya dilaksanakan peresmian pembukaan ini webinar ini secara resmi oleh saya. Terus kemudian nanti Pak Dirjen sewaktu-waktu beliau datang, beliau akan melanjutkan. Baik, siap. Ibu Retno, kalau begitu kami persilahkan untuk membuka acara hari ini secara resmi mewakili Pak Dirjen. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Bunga dan mohon izin Pak Dirjen, saya terpaksa membuka secara resmi supaya pelaksanaan webinar ini bisa berlangsung secara resmi dan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar nasional tentang pemanfaatan teknologi sinar gamma untuk mendukung kesuksesan agribisnis aneka produk berbasis porang kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Bunga. Ya, baik, terima kasih Ibu Retno sudah membuka secara resmi acara webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan kami informasikan sebelum memulai acara webinar, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi atau absensi dan juga form survei yang sudah dibagikan di kolom chat, silakan dicek terlebih dahulu karena nanti akan ada souvenir dan door prize menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi jangan sampai terlewat untuk mengisi link presensi dan juga form survei yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih. Baik, sesaat lagi akan kita ikuti bersama paparan dan berbagai insight yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini dengan empat subtema yang berbeda-beda gitu ya. Dimana jalannya diskusi ini akan dipandu oleh Bapak moderator kita. Izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan profil singkat beliau. Karena hari ini saya bertugas sebagai MC dan moderatornya adalah ini ya, saya akan perkenalkan. Beliau berprofesi sebagai IT Automation Consultant, sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian 2SDM di tahun 2000 hingga 2018, bisa kita saksikan ini. Kemudian aktif juga sebagai dosen Prodi Teknik Industri di UGM tahun 98 hingga tahun 2000, peneliti di Pusat Penelitian Sains Materi di Batang di tahun 86 hingga 88. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Wahyu Kencono MSC untuk memandu jalannya diskusi. Selamat mengikuti diskusi hari ini. Silahkan, Pak Agung. Sebelum ke Pak Agung, foto dulu, Bu. Nanti boleh. Takut orangnya pada pergi. Oh, jangan pergi dong, Bu. Kita harus berkumpul sampai akhir acara ini. Ya, ada bunga soalnya ini. Oke, Pak Agung ditahan dulu ya. Kita kalau gitu foto terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya, Bapak Ibu. Semua yang hadir di sini sudah berkumpul dari seluruh Indonesia. Rasanya sayang jika kita belum mengabadikan wajah-wajah penuh semangat ceria
mungkin ada yang sedang kurang sehat, semoga lekas sembuh, Bapak Ibu tetap semangat. Oke, masih kita tunggu ya untuk kamera, silakan dibuka. Sudah ya, baik. Untuk itu kita foto bersama, silakan menghadap ke kamera baiknya. 3, 2, 1. Masih dia berikan 3, 2, 1. Next slide, boleh. 3, 2, 1. Wah, ini ada yang backgroundnya di pantai kayaknya. 3, 2, 1. Oke. Masih terus Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih ini dari seluruh Indonesia, luar biasa. Saya lihat di sini partisipannya sudah mencapai 436. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Senang ya Bapak Ibu ya, bisa berkumpul di sini, bisa berbagi insight, diskusi. Nanti yang ingin bertanya langsung kepada narasumber juga kami persilahkan loh. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Gitu ya, mumpung di sini banyak ahli-ahli yang siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, sudah semua foto bersama? Sudah ya? Oke, kalau gitu, tadi saya sudah memperkenalkan, sudah membacakan profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kembali kami mengundangkan hormat Bapak Dr. Insinyur Agung Wahyu Kencono, MSC. Selamat pagi, Pak Agung. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Bunga. Alhamdulillah. Iya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi, MSc. Kemudian Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari, MSc PhD, Ketua Ilmu ISWI dengan segenap jajarannya. Kemudian dengan Bapak Uki Sugiyarto sebagai koordinator acara ini, dan juga kepada seluruh audiens yang mengikuti acara ini, juga terutama para narasumber. Untuk yang pertama, nanti akan ditampilkan bagaimana proses dari pembenihan sampai kita mendapatkan tanaman yang berkualitas dengan bantuan radiasi sinar gamma. Untuk ini, Bapak Rosik memang ahlinya. Selanjutnya, nanti acaranya kita sampaikan kepada Bapak-Ibu kalian waktu 20 menit sebagai narasumber untuk menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, di akhir presentasi 4 narasumber, baru kita adakan acara tanya-jawab. Demikian kira-kira yang akan kita kerjakan. Dan kita berharap seperti arahannya Ibu Retno tadi, kita mendapatkan perspektif yang lebih holistik, mulai dari adanya benih yang berkualitas, kemudian adanya tanaman berkualitas, kemudian pada saat memproses hasil dari tanaman yang berkualitas itu, kita juga menggunakan teknologi yang perspektifnya ramah lingkungan, namun kita bisa tetap mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Karena konsep dari seminar ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman pangan dan juga kualitas sumber daya manusianya. Jadi apa yang dikhawatirkan Ibu Rino tadi misalnya, jangan sampai adanya teknologi justru memperbesar tingkat pengangguran. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya pemahaman seperti ini, masing-masing orang akan bisa menempatkan dirinya di mana pada saat teknologi sudah berkembang. Kira-kira demikian. Untuk selanjutnya, supaya tidak berpanjang pengantarnya, kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Dr. Rosik Himawan, Master of Engineering, Kepala Pusat Pendayagunaan Informasi dan Kawasan Strategis Nuklir. Ini yang di Pasar Sumat ya, Bapak ya. Nah, beliau nanti akan menyampaikan bagaimana radiasi sinar gamma mempengaruhi secara mutasi. Dari sana kita akan bisa mendapatkan perspektif yang baru, bagaimana kita mendapatkan
benih hingga tanaman yang berkualitas. Dan kita akan dapatkan perspektif sampai di mana riset yang telah dilakukan teman-teman kita di Pasar Jumat untuk mendapatkan hasil seperti itu. Apakah itu sudah dilaksanakan? Apakah sekarang dalam rangka konsep? Atau itu sudah diimplementasikan dan ada ISO-nya, misalnya begitu. Nanti kita akan cermati bersama. Demikian sebagai pengantar, kami persilakan Bapak Rosik. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Agung. Di sini kami akan mencoba untuk memulai pemaparan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari, MSI PhD, selaku Ketua Umum ISWI dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Ugi Sugiarto selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Webinar beserta seluruh timnya. Bapak Agung Wahyu Kuncoro sebagai moderator dan juga Bapak Ibu narasumber dan tentunya seluruh peserta webinar nasional yang bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share paparan saya. Apakah sudah terlihat, Pak Bapak? Sudah, Mas Rosik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik, dalam kesempatan pagi hari ini, ya kami akan menyampaikan ya terkait dengan tanaman porang yang kami judul dengan peluang perbaikan tanaman ya melalui mutasi radiasi. Sebagaimana tadi disampaikan, nama saya Rozik Himawan, namun di sini sudah ada perubahan institusi apa namanya pusat kami, Pak. Jadi yang dulunya pusat pendayagunaan informatika, namun saat ini saya berada di Pusat Riset dan Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, karena waktu apa namanya terbatas, ya hanya 20 menit, jadi di sini untuk pendahuluan dan lain-lainnya, mungkin ini sudah familiar untuk Bapak Ibu, khususnya para pelaku tanaman porang ini, maka nanti mungkin tidak akan saya bahas begitu rinci untuk yang pendahuluan-pendahuluan ya, namun kami akan agak rinci nanti di dalam penyampaian bagaimana pelaksanaan atau apa itu tentang mutasi yang diinduksi atau diinisiasi oleh sinar gamma. Baik, di sini porang merupakan famili Araceae ya, sebetulnya ini merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian di Indonesia, yang mana porang ini dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi, dan juga bisa baik itu tumpang sari maupun dia sebetulnya tahan juga terhadap naungan. Ya. Kemudian vegetatif tanaman porang ini biasanya berlangsung di musim penghujan ya, dan mengalami dormansi pada musim kemarau. Ya. Nah di sini biasanya yang sebelum-sebelumnya yaitu banyak petani itu mengambil tanaman ini ya tumbuh liar ya yang kemudian ada di bawah rumpun bambu ya kemudian di bantaran sungai ya. Namun ternyata karena di sini mengandung banyak glukomanannya yang tinggi ya kemudian ini mulai dimanfaatkan ya sebagai tanaman pangan ya dan juga bisa diekspor sebagai bahan baku industri. Ya, nah, sekarang karena kegunaannya yang begitu tinggi ini, maka saat ini mulai secara meluas dibudidayakan. Nah, seperti tadi juga sudah disampaikan di dalam pembukaan ya, karena kedepannya ini sangat prospektif ya, maka ketersediaan lahan ini maka ini perlu untuk disiapkan dengan baik ya supaya bisa memberikan dampak ekonomi yang besar. Nah, di dalam pasar tepung torang ini juga tersedia ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa
banyak sekali ya negara tujuan ya untuk tujuan ekspor produk porang ini ya, seperti Jepang, China, Taiwan, Vietnam, Australia, dan juga Korea Selatan. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa jenis tanaman yang mirip-mirip dengan porang, yaitu ada porang, yaitu misalnya ada iles-iles, ada suwek dan walur. Ya, ini kalau ini mungkin tidak perlu saya uraikan saja, namun secara gambar, ya ini seperti ini, jadi memang dari sisi apa namanya daun-daunannya saja sudah mirip, dan dia memang merupakan sama-sama sebagai umbi-umbian. Nah, manfaatnya tadi juga sudah disebutkan ya, sebetulnya selain itu sebagai bahan pangan ya, itu sebetulnya juga bisa berbagai bahan-bahan untuk kimia ya, sebagai pengganti bahan kimia maksud saya ya, tadi sudah ada misalnya sebagai perekat, sebagai bahan kertas ya, dan juga farmasi ya, tadi sudah disampaikan juga sebagai bahan kosmetik dan juga lain-lain ya, seperti pelapis kedap air. Nah, di sini pada intinya ya, sebetulnya pengolahan porang ini ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa terutama dilakukan untuk mendapatkan komponen glukomanannya ya, karena di sini ternyata banyak khasiat dari glukomanan tersebut ya. Kemudian di pasaran itu biasanya kita temui produk porang ini sudah dalam bentuk umbi yang segar maupun chip. Ya, juga ada tepungnya ya, dan juga ada juga khusus secara spesifik berbentuk tepung glukomanan. Nah, sekarang kita menginjak kepada tanaman porang tersebut. Kalau kita melakukan budidaya, itu tentunya keperluan untuk bibit itu sangat banyak. Ya. Oleh karena itu perlu suatu pengembangbiakan porang ya secara baik supaya bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan tuntutan pasar ya, misalnya apakah itu glukomanannya tersebut ya. Jadi di sini ada beberapa cara pengembangbiakan ya, tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama yaitu melalui bintil atau kataknya ya, yang tumbuh di ketiak pohon ya, seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Ya, di sini biasanya muncul saat masa-masa panen ya, kemudian di sini bisa disimpan terlebih dahulu, nanti juga kemudian baru ditanam pada tanah yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua, ini bisa melalui umbi ya, ini biasanya dipilih umbi-umbi yang berukuran kecil yang diperoleh dari hasil pengurangan tanaman orang ya, yang terlalu rapat misalnya ya, supaya nanti umbi yang induknya yang utamanya itu bisa tumbuh dengan besar. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu bisa juga melalui bijinya atau buahnya. Ya. Dalam kurun waktu 4 tahun ya, ini akan bisa berbunga ya, kemudian berbuah dan berbiji. Nah, biasanya di sini satu tongkolnya itu yaitu bisa menghasilkan sampai 250 biji. Nah, kemudian di sini ada sedikit uraian terkait dengan permasalahan ya, namun sebetulnya permasalahan-permasalahan ini tidak begitu banyak ya. Ya, di sini karena tadi juga saya sampaikan bahwa sebetulnya dia bisa ya kekurangan air ya, bisa mentolerir kondisi tercekam kekurangan air, namun hal ini akan mengurangi hasil ubinya ya. Nah, di sini bisa turun ya, misalnya yang tadi misalnya pada dengan irigasi yang baik itu bisa 40 ton per hektar, mungkin nanti kalau dalam kondisi tak ada hujan itu hanya sekitar 25. Nah, di sini tentunya seperti halnya dengan tanaman-tanaman yang lain ada hama penyakitnya ya, yang di sini misalnya adalah pemakan daunnya atau perusak ubinya ya, atau juga untuk serangga pengisap dan juga ada alat ulat perusak daunnya. Ya. Nah, selain itu juga ada juga penyakit oleh jamur-jamur yang nanti silahkan ini bisa dibaca melalui slide yang nanti kami bagikan juga oleh panitia. Nah, kemudian di sini kami baru akan menyampaikan ya secara spesifik tentang
pemanfaatan teknik mutasi radiasi pada perbaikan varietas porang. Ya. Kalau seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ingin memperoleh hasil yang baik, ya, tentu kita perlu suatu bibit yang baik. Gitu. Nah, bibit-bibit yang baik ini, ya, tentunya kalau kita secara alamiah itu nanti melakukan pemilihan mana yang baik. Nah, namun di sini kita juga bisa melakukannya secara campur tangan manusia atau melalui teknologi mutasi. Ya. Nah, sebetulnya apa sih itu namanya yang disebut dengan mutasi? Ya, mutasi ini sebetulnya adalah perubahan yang terjadi, ya, pada materi genetik individu secara acak. Jadi kalau istilah gampangnya itu adalah mutasi ini itu disebabkan karena ada kendali di dalam individu makhluk hidup itu yang mengalami perubahan, ya, sehingga dia mengakibatkan perubahan yang tampak di luar ini. Gitu. Ya. Gitu. Nah, di sini yang pemahaman yang kedua yang perlu kita pahami secara dengan baik yaitu bahwasanya mutasi ini itu dapat terjadi secara alami dan ataupun itu secara induksi. Ya, induksi ini adalah dipicu dari luar, ya. Ada pemicunya, gitu. Ya, ada pemicu dari luar selain pemicu yang alamiah. Ya, gitu. Nah, namun demikian, ya, mutasi alami ini terjadi dalam proses dan laju yang sangat lambat. Ya. Nah, biasanya mutasi alamiah ini terjadi pada saat adanya evolusi suatu makhluk hidup. Jadi misalnya suatu daerah, ya, yang misalnya dulunya itu apa namanya hijau, subur, banyak air, ya, kemudian karena sesuatu hal dia mengalami kekeringan yang berlanjut lama menjadi kurang air. Nah, tentunya ini nanti akan ada tumbuhan-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman di daerah tersebut, ya, yang melalui evolusi, ya, dengan mengalami mutasi ini, ya, yang awalnya dia tidak tahan kekeringan menjadi tahan kekeringan, ya, ini. Nah, kemudian kalau yang mutasi yang induksi, yang campur tangan dari luar, ya, selain dari proses alamiah tadi, itu dilakukan dengan menggunakan mutagen. Gitu. Jadi mutagen ini adalah suatu pemicunya, ya, gitu. Nah, untuk mutagen ini secara kelompok besar itu ada dua, yaitu secara fisika dan kimia. Ya. Nah, kalau secara fisika ini bisa dari sinar alfa, sinar beta, ultraviolet matahari, ya, bahkan mungkin mungkin ada atas kejadian petir seperti itu, ya, yang pada energi yang sesaat yang besar sekali seperti itu, dan ini juga yang lain-lainnya. Kemudian ada juga yang kimia, ya, yang kimia yaitu di sini melalui bahan-bahan kimia yang untuk melakukan atau untuk menginduce atau untuk mengakibatkan terjadinya mutasi ini, ya. Nah, gamma di sini yang saya sampaikan di sini adalah radiasi gamma, ini masuk di dalam kelompok mutagen dengan dalam kelompok fisika, ya. Nah, kemudian perbaikan varietas tanaman secara mutasi itu disebut dengan pemuliaan mutasi, ya, disebut dengan pemuliaan mutasi. Nah, kemudian dari tujuan perbaikan, ya, jadi kan kita tadi ingin memperbaiki, ya, membuat sesuatu yang lebih baik untuk varietas tanamannya. Nah, untuk perbaikan tanaman ini dapat berupa misalnya apa? Misalnya kita ingin meningkatkan produktivitas umbi, baik itu jumlahnya maupun ukurannya misalnya, ya. Atau kita ingin meningkatkan kadar glukomanannya, ya. Atau kita ingin meningkatkan ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Atau juga misalnya kita ingin memperbaiki ketahanannya terhadap kekeringan. Nah, jadi ini tergantung tujuan-tujuan ini bisa kita lakukan, ya, dengan induksi sinar gamma atau radiasi gamma. Nah, di sebelah kanan ini ada foto, ya. Foto ini merupakan foto dari iradiator, ya, kami sebutnya adalah iradiator. Ini yang berfungsi untuk melakukan iradiasi, ya. Nah, lanjut
kemudian apa yang harus kita radiasi? Nah, dari sini yang kita radiasi itu bisa berupa yang tadi, biji-biji yang akan kita tanam tadi. Kalau tadi ada katanya, ada umbinya, ada bijinya, maka kalau kita akan melakukan pemuliaan, melakukan irradiasi, kita bisa melakukan pada tiga hal ini, ya, baik itu bijinya, katanya, ataupun juga umbinya. Demikian. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu waktu bisa relatif lebih singkat, ya, dibandingkan dengan mutasi yang alamiah. Ya, sehingga kecepatannya itu bisa sekitar ya mungkin 10 bahkan lebih dari 10 kali lipatnya. Ya, karena kalau tadi yang saya sampaikan contoh tadi, misalkan dari yang awalnya itu banyak hujan menjadi daerah yang kering, itu kan tentu akan mengalami waktu yang sangat lama begitu. Nah, kemudian di sini dapat memisahkan gen linkage, dapat memunculkan sifat-sifat baru, kemudian lebih efektif untuk perbaikan beberapa sifat saja. Ya. Nah, ini juga bisa sangat bermanfaat untuk perbaikan tanaman tahunan. Namun di sini ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Ya, yang tentunya yaitu yang paling bisa diamati yaitu hasil mutasinya itu bersifat random. Jadi prosesnya itu acak, kejadiannya itu acak. Jadi kita belum bisa untuk melakukan misalkan kondisi iradiasi nanti bisa langsung menuju ke jenis tanaman yang kita inginkan. Ya, itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, di dalam tahapan pemuliaan ini, ya setelah kita melakukan iradiasi benih, maka kita harus tanam terlebih dahulu. Ya, kita harus tanam terlebih dahulu. Ya. Kemudian dari tanaman yang pertama ini, yang M1 ini sifatnya itu masih ada pengaruh-pengaruh akibat kerusakan sel yang diakibatkan oleh radiasi. Jadi ada kejadian yang timbul itu akibat adanya kerusakan genetika ataupun juga adanya modifikasi atau perubahan genetika. Nah, oleh karena itu, karena di M1 ini itu masih belum bisa ditentukan mana yaitu yang diakibatkan oleh mutasi dan mana itu akibat kerusakan, maka biasanya pada tanaman M1 ini kemudian kita tanam lagi pada M2. Nah, biasanya pada yang M2 ini itu sifat-sifat yang muncul akibat kerusakan genetikanya itu sudah tidak ada, sehingga yang muncul di dalam M2 ini nanti tinggal yang disebabkan oleh perubahan genetikanya. Nah, pada saat M2 ini baru kita mulai lakukan pemilihan, ya. Kita lakukan pemilihan sesuai dengan tujuan kita tadi. Seandainya kita ingin yang tahan kering ataupun ukuran umbinya besar, maka kita pilih yang sifat-sifatnya seperti itu. Nah, supaya ini nanti hasilnya optimum atau tidak berubah, maka ini bisa kita lakukan pada tahap selanjutnya, yaitu sampai dengan M3 atau M7 itu melalui pemurnian. Nah, pada akhirnya nanti akan kita peroleh galur murni, di mana nanti pada saat kita sudah memperoleh galur murni, nanti anak-anaknya itu masih memiliki sifat-sifat yang sama. Masih tersedia waktu 5 menit lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi di sini kami sampaikan, memang banyak di antara para petani ataupun para konsumen produk tanaman yang dihasilkan dari radiasi ini, apakah aman atau tidak. Ini kami sampaikan ini sangat aman, karena kita melakukan iradiasi itu adalah pada bijinya, ya, pada bijinya, dan ini energi yang kita berikan itu hanya kecil, ya, hanya kecil yang digunakan untuk apa? Untuk tadi, untuk melakukan pemicu, ya, sebagai pemicu supaya biji tadi melakukan perubahan genetika saja. Nah, sehingga itu tidak akan berakibat pada orang yang memakannya maupun sebetulnya pada tumbuh-tumbuhan setelah ini menjadi galur murni. Ya, setelah galur murni itu dia stabil, ya, sifat-sifatnya tidak berubah dan dia aman untuk dikonsumsi. Nah, sampai saat ini memang kami
baru sebatas 8 jenis tanaman yang ada di sini, ya. Jadi di sini misalnya ada padi kita sudah 33 varietas, kedelai 14 varietas, ya. Dan ada juga kacang hijau, kacang tanah, sorghum, gandum, kapas, dan juga pisang. Namun tidak menutup kemungkinan porang ini juga bisa dilakukan pengembangannya atau pemuliaan tanamannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dunia internasional, ya, ya, di dunia ini ternyata sudah banyak sekali, ya, spesies-spesies tanaman yang dilakukan mutasi berdasarkan iradiasi ini. Ya, dari data yang kami peroleh dari Badan Tenaga Atom Internasional dan juga bergabung dengan FAO, ya, itu 25%. Ya, 25% mutasi iradiasi itu memang ditujukan untuk padi, ya, untuk tanaman padi. Tadi juga kami sampaikan mengapa di tempat kami itu banyak sekali varietas padi yang dihasilkan melalui iradiasi sinar gamma ini. Ya. Kemudian negara mana saja yang sudah melakukan ini? Ya, ternyata banyak sekali negara-negara yang sudah mengadopsi atau sudah menggunakan, ya, sinar gamma ini untuk melakukan iradiasi atau maaf untuk melakukan pemuliaan tanaman. Baik itu di Amerika Serikat, di Rusia, di Jepang, di Korea, di China dan negara-negara yang lainnya, ya, termasuk juga Indonesia. Ya, itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kami tunggu di dalam sesi tanya-jawab. Nah, selanjutnya nanti kalau ini kami menyampaikan dalam penyediaan benihnya atau penyediaan bibitnya, nanti rekan kami Pak Kristejo akan menyampaikan untuk pasca panennya atau olahannya. Demikian dari saya. Untuk sementara saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rosik sudah membuatkan pencerahan kita terhadap pemahaman mengenai mutasi maupun iradiasi. Nah, dari apa yang disampaikan beliau di paparannya, kita melihat bahwa porang menjadi tantangan menarik buat teman-teman di lingkungan BRIN bidang radiasi untuk segera kita mendapatkan prospek yang ilmiahnya ada. Kalau tadi Pak Rosik sudah sangat clear mengantarkan kita bagaimana proses pemuliaan benih itu seperti apa, itu kita benar-benar mendapatkan pencerahan dari beliau. Dan selanjutnya nanti setelah beliau melakukan penelitian spesifik terhadap orang, kita mendapatkan gambaran, oh ternyata plusnya ini dibanding yang konvensional. Kemudian nanti kita bisa berdalam di sesi tanya-jawab. Dan selanjutnya kita beranjak ke narasumber kita yang kedua, Bapak Insinyur Kristejo. Beliau saat ini, mohon maaf sebentar, saya buka catatannya dulu tentang beliau, ya. Nah, yang jelas kita tahu, beliau ini adalah junior kami waktu di UGM, 5 tahun di bawah saya. Ya. Beliau akan menyampaikan mengenai teknologi pengawetan aneka produk berbasis porang untuk memenuhi demand pasar global. Selanjutnya, kami persilakan dengan catatan tadi, Pak Kristejo, Bapak ada waktu 20 menit, 5 menit sebelum selesai kita akan sampaikan pesan, dan nanti tanya-jawab di sesi terakhir 20 menit bersama-sama. Kami persilakan, Pak Kristejo. Baik, terima kasih Pak Agung, juga yang kami hormati Ibu Retno, juga Bapak Dijen Tanaman Pangan, Pak Suwandi, dan juga Pak Uki, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Sebelum menyampaikan, perkenalkan nama saya Kristejo, biasa dipanggil Pak Kris saja. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan kelanjutan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rosik tadi.
bahwa ternyata aplikasi teknologi nuklir itu cukup banyak ya, bukan hanya apa, reaktor nuklir atau yang lain, tetapi ternyata manfaatnya sangat banyak. Dan kita juga mendapatkan pencerahan tadi bahwa mungkin banyak istilah-istilah ya yang sudah sering menakutkan kita, istilah mutan gitu ya, kalau di film-film kan mutan, wah itu sesuatu yang aneh, yang mengerikan begitu. Tapi mutan itu ternyata juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rosik, juga ada yang banyak sekali yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat ya? Sudah sangat jelas. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan teknologi pengawetan ya. Ya. Baik ya, seperti kita ketahui ya bahwa Indonesia itu merupakan negara yang menghasilkan banyak sekali produk pertanian, peternakan, perikanan ya, dan sangat melimpah ya. Tadi sudah dikatakan keanekaragaman hayati kita itu merupakan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan terbesar di dunia ya, dengan geografis yang luar biasa, sehingga kita menjadi tempat hunian dari berbagai macam produk ya, baik pertanian, perikanan maupun sebagainya. Namun kita ketahui bahwa ketika produk-produk itu dihasilkan dan tidak dikelola dengan baik, maka banyak sekali produk-produk yang itu malah menjadi rusak ya atau busuk ya. Dan ini kalau data kita banyak sekali sebenarnya, kalau dari potensinya banyak yang terbuang begitu ya. Karena apa ya? Mungkin karena rusak ya. Pengolahan pasca panen atau pengolahan berikutnya mungkin tidak optimal begitu. Kemudian juga ini ada satu isu baru ya, berhubung dengan perubahan iklim, tentunya alam ini juga melakukan adaptasi, bukan hanya produk yang kita lakukan, tetapi juga hama penyakit ya, sekarang virus ya juga sudah beradaptasi ya. Oleh karena itu negara-negara sangat concern terhadap bagaimana komoditas yang masuk ke negara tersebut itu dipastikan tidak membawa penyakit atau tidak berpotensi merusak, yang nanti tentunya bisa mempengaruhi perekonomian negara yang dituju ya. Oleh karena itu ada beberapa kejadian bahwa komoditas kita ditolak di negara tujuan ya, karena tidak memenuhi syarat persyaratan terkait dengan kandungan mikroba atau patogen ya. Dan pengawetan ini bisa juga bukan hanya untuk pangan, tetapi juga bisa digunakan untuk bahan-bahan lain ya, terutama alat-alat kesehatan ya. Kalau mungkin sekarang masa pandemi kita tahu ada jarum suntik, ada banyak sekali peralatan kesehatan, jangan salah itu semua banyak sekali selain menggunakan teknologi lain, tapi teknologi radiasi itu menjadi satu teknologi yang sangat dibutuhkan ya untuk mensterilkan itu ya. Nah, kemudian nanti hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan fasilitas yang namanya iradiator ya. Secara khusus saya ingin menjelaskan apa itu iradiator ya, karena iradiator adalah sebuah fasilitas ya, di mana ada sumber radiasinya ya, bisa berupa sumber radiasi gamma, bisa juga dengan pesawat X-ray atau elektron, berkas elektron ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau membebaskan kandungan bakteri, jamur, kuman atau yang lain, bahkan mikroorganisme yang lain ya, seperti virus termasuk ya. Dan untuk kali ini kita akan lebih fokus pada sinar gamma ya, yang khususnya ada di sudah dimanfaatkan sudah beberapa tahun, dan ini yang mungkin akan disampaikan manfaat sinar gamma yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Bu Retno tadi ya, ya, atau bisa juga dengan sumber elektron atau sinar X ya, yang pakai perlu listriknya ya. Ya, ini tadi mungkin saya nggak perlu menjelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan bahwa
porang ini salah satu produk komoditi yang belakangan ini naik daun ya, dan terus meningkat terus produksinya, ekspornya ya, baik dari ini membutuhkan sebuah siklus dari pembibitannya yang tadi sudah dibahas, kemudian kalau soal budidaya, pengembangannya sampai panennya mungkin ini bukan ranah kami ya. Kami hanya ingin menceritakan mungkin potensi untuk bagaimana meningkatkan kualitas komoditas ini supaya bisa diterima di ekspor dengan baik ya. Dan kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan umbi ini dalam bentuk bisa chip atau tepung itu banyak diekspor ke negara lain ya, dan kalau nggak salah yang cukup besar konsumennya itu dari di Cina maupun di Jepang ya, dan saya membaca juga memang kadang agak heran juga untuk masuk ke Cina nggak langsung begitu ya, kadang lewat Vietnam dulu begitu ya. Nah ini oleh karena itu sebetulnya pengolahan atau pasca panen itu menjadi sesuatu yang penting begitu ya, supaya kadang suatu negara mempersyaratkan tertentu, ya kita menjualnya mentah-mentahan aja, kurang di-treatment sehingga masih belum bisa diterima. Ya. Dan ini akhirnya bisa menjadi produk yang tadi sudah banyak dijelaskan dalam bentuk beras, dalam bentuk noodle atau mie atau tepung ya, yang bahkan bisa digunakan tadi untuk bahan-bahan lain, ya, untuk kosmetik, bahan baku industri lainnya. Begitu. Ya. Sekarang saya memasuki ke bagian berikutnya tentang iradiator ya. Iradiator gamma itu tadi adalah sebuah fasilitas yang memanfaatkan sumber radiasi gamma ya. Sumber radiasi gamma itu apa? Mungkin kita nggak usah pusing-pusing ya. Sebetulnya kita hidup di alam semesta ini sudah terbiasa menerima berbagai macam radiasi ya. Karena radiasi itu pada dasarnya adalah gelombang. Ya, gelombang itu macam-macam ya. Mungkin kita dengar gelombang radio, ada itu sebetulnya panjang gelombangnya masih agak panjang ya. Kemudian cahaya yang ada di sekitar kita ini juga sebenarnya gelombang ya, dengan panjang gelombang yang berbeda ya. Kemudian kalau panjang gelombangnya lebih pendek lagi itu udah nggak kelihatan seperti ultraviolet ya. Ultraviolet itu macam-macam ya, mungkin yang belakangan ini agak naik daun, ultraviolet C yang bisa membasmi virus begitu ya. Nah itu juga sebenarnya yang panjang gelombangnya sudah lebih pendek lagi. Nah kalau lebih pendek lagi itu ada nanti yang namanya sinar X ya, yang sering banyak digunakan untuk kedokteran, maupun sinar gamma ya. Sinar gamma pun macam-macam tergantung energinya, dan ini semua ada manfaatnya, tetapi juga harus dikelola dengan bijaksana, karena juga memiliki potensi bahaya ketika tidak dikelola atau dengan dosis yang tepat. Ya. Itu sebabnya kita kalau ronsen begitu kan ya, nggak boleh terlalu sering, sama juga ya. Ya, karena interaksi antara sinar gamma atau sinar X ini terhadap materi itu harus pas gitu, resepnya itu harus pas. Ibaratnya kita kalau masak gitu ya, kepanasan terlalu lama ya gosong juga begitu ya. Sama juga dengan ini, ketika kita menggunakan sinar X atau gamma atau yang lain itu harus pas proporsinya sehingga manfaatnya sungguh-sungguh ya. Nah, ini menyatakan bahwa memang iradiator gamma itu salah satu opsi solusi untuk sterilisasi maupun pengawetan bahan makanan maupun obat-obatan serta produk medisnya. Nah ini, jadi kalau kita melihat gambar yang di tengah ini, gambar hijau yang itu ya, itu adalah simbol radura ya. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan sebuah produk terus ada gambarnya ini, itu artinya produk tersebut sudah disterilisasi atau dibasmi kumannya dengan menggunakan radiasi ya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi satu proses itu bisa multiguna tergantung dosisnya berapa ya. Yang pertama adalah mungkin dosisnya agak rendah, yang tujuannya adalah menghambat pertunasan ya. Karena ketika diekspor kita maunya ya jangan tumbuh gitu ya, tapi seperti itu ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk membasmi serangga ya, atau jamur atau yang lain ya. Kemudian juga bisa memperpanjang umur simpan ya,
bisa mereduksi patogen ya. Ini kalau di irradiator kami yang di Puspitek Serpong banyak sekali produk-produk yang sebelum diekspor dilakukan reduksi patogen maupun juga yaitu untuk keperluan karantina ya. Jadi supaya kandungan patogennya atau jamurnya itu kecil sehingga itu bisa diterima, karena semua negara itu punya regulasi, kita harus menghormati akan regulasi itu supaya bisa diterima oleh negara penerima ya. Nah, manfaat lain mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini, ini mungkin kurang pas di yang ini, tapi artinya sama, yang alat yang sama bisa digunakan untuk keperluan sterilisasi saya jelaskan tadi ya. Nah, ini contoh-contoh produk komoditas ya, bagaimana misalkan sebuah kentang setelah disimpan selama 3 bulan yang teriradiasi pada dosis tertentu itu masih bagus ya, sementara yang lain sudah tumbuh tunasnya begitu ya. Nah, kemudian juga bisa juga dalam bentuk ada banyak ya, juga buah-buahan ya yang pada suhu ruang begitu cepat sekali membusuk, kalau yang sudah diradiasi lebih lambat busuknya begitu ya. Dan juga bukan hanya ini ya, untuk yang bahan pangan jadi pun sudah banyak keuntungannya, adalah kalau pangan jadi itu sudah di packing semua, sudah di dus semua, baru dimasukkan ke irradiator, setelah itu langsung dikirim diekspor ya. Jadi karena sterilnya jadi komplit semuanya, termasuk di dalam-dalam dusnya, di dalam semuanya, karena keunggulan dari sinar gamma ini adalah memiliki daya tembus yang tinggi, sehingga efeknya nggak perlu dibuka-buka begitu ya, itu sudah cukup ditutup, maka langsung efeknya menyeluruh ya, tetapi memang harus dalam dosis yang tepat begitu ya. Ya, keunggulannya adalah itu seperti saya katakan tadi, memiliki daya tembus yang tinggi ya. Bayangkan yang barang yang tebal pun ya itu bisa ditembus ya. Ya. Dan prosesnya itu sederhana ya, pada suhu kamar, artinya tidak merusak begitu ya. Dan bentuk warna pun tidak berubah ya. Tentunya ini pada dosis yang tepat ya, oleh karena itu nanti di pusatnya Parusik juga melakukan penelitian-penelitian terkait dengan dosis yang tepat untuk hal ini ya. Dan tidak memakai bahan kimia ya, tidak mencemari lingkungan ya. Dan yang penting ya, ini kita sering khawatir, Pak, nanti kalau di radiasi itu bahannya jadi radioaktif, enggak, sama sekali tidak ya. Ya, memang terkait dengan iradiasi itu ada macam-macam ya. Kalau iradiasi dengan gamma, X-ray itu tidak membuat barang yang diradiasi itu menjadi radioaktif ya. Contohnya aja habis kita di ronsen apakah terus kita jadi radioaktif, enggak kan ya. Itu mirip seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan tidak perlu menggunakan bahan kimia ya atau beracun, dan sudah terbukti aman ya, sudah banyak digunakan lebih dari 50 tahun ya. Dan di seluruh dunia itu sudah bisa menerimanya ya. Memang itu yang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian ada enggak peraturannya begitu ya? Sebetulnya dari ada dulu ada Permenkes tahun 2009, tetapi sekarang peraturan dari BPOM ya nomor 3 tahun 2018 itu sudah mengatur ya bahwa dosis radiasi untuk produk-produk tertentu itu sudah diatur, dan ini yang menjadi patokan bagi misalkan tentang umbi lapis, umbi akar itu tujuan iradiasinya apa, dosisnya berapa begitu ya. Kalau dosis ya, kalau paralelnya ya mungkin kalau kita masak ya berapa lama begitu ya. Nah, ini resepnya sudah dilakukan penelitian di pusatnya Parosik itu, dan sudah menghasilkan peraturan yang, dan ini secara internasional pun sudah ada aturan-aturannya untuk berbagai produk yang digunakan untuk iradiasi pangan ya. Kemudian juga tata caranya itu juga sudah diatur juga dengan peraturan BPOM 18 tentang tata cara ya. Tujuannya untuk apa ini? Untuk menghambat pertunasan, membasmi serangga atau perlakuan karantina atau penundaan pematangan atau yang lain-lain, itu sudah diatur cara-caranya di peraturan BPOM nomor 18 tahun 2019 ya. Juga terkait dengan tata cara iradiasinya begitu ya.
sumber iradiasinya bisa menggunakan gamma, X-ray maupun elektron, tetapi yang pada kali ini saya menyampaikan terkait dengan penggunaan gamma. Ya, ini apa sih iradiator gamma? Prosesnya adalah bahan ya, mungkin kalau untuk kasus porang mungkin yang sudah siap diekspor ya dalam bentuk chip atau maupun tepung ya ataupun apapun, itu sudah di pack di dalam dus ya yang sudah siap kirim, kemudian dikirim ke iradiator dan dimasukkan ke iradiator, diputar-putar sehingga semua sisi merata, setelah itu siap dikirim ya. Jadi itu kira-kira prosesnya begitu ya. Dan ini kalau dilihat dengan perbandingan negara-negara lain, kita itu masih jauh ketinggalan sebetulnya ya. Sangat disayangkan jumlah baik iradiator maupun akselerator itu dibandingkan Vietnam, Thailand, ya apalagi China luar biasa, itu sebabnya mereka sangat unggul ya di dalam ekspor produk-produk pertanian mereka karena mereka punya fasilitas yang cukup banyak ya. Di Indonesia yang besar paling hanya ada di satu di swasta ya, satu lagi di IGMP di Serpong ini. Ya ini tadi sudah dijelaskan Pak Rosik, intinya iradiator ada yang untuk keperluan penelitian, tetapi ada yang untuk industri ya, untuk industri. Nah, yang kiri bawah ini yang mirip dengan yang ada di Serpong. Ya, ya ini kami di Batam sudah cukup lama dari segi Pak Rosik, dari segi apa penelitian terkait dengan baik mutasi maupun pengawetannya, dosisnya. Kalau kami terkait dengan apa perangkat kerasnya ya, yaitu iradiatornya ya, sudah cukup lama kita melakukan penelitian pengembangan dan akhirnya kami juga membangun sendiri ya iradiator gamma dengan meskipun dengan teknologi dari Hongaria, tetapi 80% dari fasilitas ini adalah produk dalam negeri ya, dan akhirnya sudah diresmikan tahun 2017 ya, dan ini spesifikasinya 300 kilo kuri awalnya ya, meskipun bisa dimuati sampai 2 mega ya, tapi untuk diketahui bahwa sumber ini juga meluruh berkurang kekuatannya ya, sekarang mungkin sudah tinggal separuhnya ya, enggak ada. Dan ini totenya, tote itu wadah-wadahnya ya, sekali iradiasi bisa mencapai 72 tote dengan ukuran begitu ya. Nah, ini kalau melihat isinya itu begini rak-raknya, dan ini sumber radiasi gamanya ya, yang ketika tidak dipakai disimpan di dalam kolam ya di bawah tanah begitu, ketika digunakan ditarik ke atas, kemudian komoditas yang masuk ini diputar-putar atas bawah kiri kanan ya sehingga rata begitu ya, kemudian keluar lagi dan siap diekspor begitu ya. Ini mungkin sedikit video apa gedung iradiator kita ya. Saya percepat sedikit ya. Ya ini di dalamnya kira-kira nanti ini pintu masuknya ya, pintu masuk iradiator. Kemudian ini produk-produk yang datang ya, disimpan dulu dan dipisahkan antara produk yang belum diiradiasi dan yang sudah teriradiasi ya. Nah ini ya, itu totenya ya, jadi dimasukkan ke dalam tote, kemudian masuk ngantri ke dalam, setelah itu diputar-putar di dalam dan hasilnya akan keluar dan siap diekspor ya. Nah ini kira-kira bentuknya. Kemudian nah ini kami juga terus mengembangkan juga untuk fasilitas lain di kemudian hari, berharap ya di Indonesia akan semakin banyak iradiator sehingga pintu-pintu ekspor kita juga dilengkapi dengan fasilitas yang untuk meningkatkan produk pangan kita yang ketika akan diekspor ya. Mungkin nanti bisa bahan diskusi perlunya mungkin tindak lanjut terkait dengan penelitian iradiasi khusus untuk produk porang dan turunannya ya, dan juga ini perlu juga kerjasama ya, Barantan, Kementerian Pertanian, BRIN, asosiasi dan stakeholder terkait ya, dan ini kita membutuhkan apa
perencanaan yang matang dan bersama-sama ya, karena itu nanti hasil, menghasilkan kebijakan dan itu tentunya perlu ditindaklanjuti selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang dari yang saya sampaikan, nanti bisa kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris, matur nuwun. Kita semakin mendapat pencerahan yang lebih lagi, kalau tadi dari hulunya kita sudah menjelang hilir, nanti Bu Trimurni akan menghilirkan lagi. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Kris, kita bisa menarik benang merah bahwa teknologi ini ada jaminan amannya. Jadi kita tidak perlu ada kecemasan apakah ini kita menjadi yang disampaikan Pak Rusek awal dari makhluk mutan atau apa, insya Allah tidak. Dan selanjutnya nanti kita bisa berdalam di diskusi kita, bagaimana kita dengan kata kunci sinergi bisa mengoptimalkan teknologi ini untuk pemrosesan porang kita. Jadi kita itu substansinya, objeknya adalah porang. Kalau tadi teman-teman di BRIN, di kajian riset nuklir ini, membahas bagaimana proses itu berlangsung. Nah, kita tahu bahwa antara Kementerian Pertanian dan Kementerian dan BRIN itu sesama institusi pemerintah. Jadi untuk melakukan riset bersama itu dimungkinkan, sehingga kita bisa melakukan akselerasi lebih spesifik memproses yang kita mau nilai, kita berikan nilai tambahnya terhadap orang dengan teknologi yang disiapkan oleh BRIN dalam hal ini yang riset kenukliran, teknologi nuklir. Kira-kira demikian, saya sampaikan terima kasih dan kita ketemu lagi di diskusinya lagi nanti. Selanjutnya kami persilakan Ibu Trimurni untuk menyampaikan makalahnya. Silakan Ibu. Ibu Trimurni sudah siap? Halo Ibu. Ibu Trimurni, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Kita tunggu Ibu. Silakan Ibu. Suara Ibu belum muncul, mungkin mute-nya dimatikan Ibu. Di-unmute-kan dulu. Teman-teman IT. Mas Hos, Mas Fadli, Mas Endra, tolong dibantu Bu Murni. Sudah jadi co-host Bu, tadi sudah. Oh, sudah jadi co-host. Iya, seharusnya. Ayo Putri, dipencet. Dipencet Putri. Yang gambar itu loudspeaker. Atau mungkin ada kendala dari koneksi internet dari Bu Trimurni, Bu? Oh gitu? Yeah. Kalau Putri ini apa ada kendala, mungkin loncat ke Pak Haryadi kalau udah datang. Pak Haryadi udah datang belum? Halo Pak Haryadi. Pak Haryadi udah siap? Pak Haryadi sudah hadir, Bu. Ada Pak, Mas Fadli. Saya Mas Susilo Bu, ada Pak. Haryadi, ya. Oke. Assalamualaikum Pak Haryadi. Assalamualaikum Pak Haryadi. Nah itu ada. Ya, Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi. Di freeze videonya. Jadi untuk sementara mungkin Bu Retno bisa mengisi waktunya menyampaikan ya. Pesan. Jadi Bapak Ibu sekalian menunggu Pak Haryadi dan maupun Putri ya ini ya mengisi waktu aja. Jadi dengan telah dipresentasikan kedua
narasumber yang hebat tadi itu, kita sudah tahu bahwa untuk meningkatkan kualitas daripada benih, itu tadi bisa dilakukan langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Pak Rosik tadi ya, Pak Rosik. Jadi nanti silakan Bapak Ibu nanya kalau seandainya ada yang masih kurang jelas, detailnya ditanyakan kepada Pak Rosik. Sebenarnya udah ada sih yang raise hand, apakah kita jawab terlebih dulu yang raise hand ataukah aku sekedar ngisi? Tapi kalau misalkan Mas Fadli itu Mas Pak Haryadi maupun Bu Tri sebenarnya udah di co-host kan ya Pak? Mas? Sudah Bu, tidak mungkin kalau tidak co-host Bu. Terima kasih. Ya jadi, Bu. Oh ya udah itu sudah ada suaranya itu. Halo, Pak Haryadi. Ya. Ah, matur nuwun. Selamat tampil Pak Haryadi. Iya Pak. Ya, Mas Haryadi. Silakan untuk presentasi karena kami belum mendapatkan makalah Bapak. Maka Bapak, ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi saya lihat schedule-nya jam 11-an lebih gitu kan. Iya, ini gara-gara Putri. Putrinya nggak bisa masuk tuh. Oh, okay. Mungkin iya halangan di apa sarananya barangkali. Baik. Ya. Baik, saya izin share screen Bapak dan Ibu semua. Ya, monggo. Pak Haryadi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Putri. Ibu, mohon maaf. Suaranya Putri. Udah bisa belum, Putri? Sudah. Sekarang sudah tadi suaraku nggak kedengeran. Oke, mohon sekiranya, Ibu. Ya. Terus. Ya. Selamat pagi, tapi... Gimana? Mau Pak Haryadi dulu juga iya. Boleh. Ya udah Pak Haryadi dulu nanti, ya. Pak Haryadinya udah kadung masuk itu. Jadi nanti Putri yang terakhir ya. Mohon maaf, halo. Habisnya tadi Putri dipanggil-panggil enggak? Halo, Pak Haryadi enggak apa-apa. Ya, sudah enggak, masuk. Pak Haryadi nyuwun sewu. Okay. Aduh, ini. Enggak, saya halo selamat pagi tapi di unmute. Ji, kalau begitu setelah ini kita sampaikan waktunya untuk Ibu Trimuri. Kami persilakan Haryadi. Ya, ya. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Jadi saya kebetulan diundang untuk memaparkan terkait dengan transformasi dan operational excellence yang kita lakukan di Pos Indonesia dan mungkin nanti kaitannya lebih ke pengiriman ya, lebih banyak ke pengiriman-pengiriman baik dari sisi pengiriman domestik maupun internasional yang ya. Kemungkinan besar nanti Bapak dan Ibu butuhkan pada saat melakukan aktivitas-aktivitas distribusi kiriman-kiriman hasil pertanian. Baik, saya sharing dulu secara sekilas mengenai Pos Indonesia. Jadi kita sudah berusia 275 tahun, Bapak dan Ibu semua. Mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi kita hadir lebih awal dibanding Republik ini berdiri dan memang sejarahnya memang hampir semua perusahaan postal di seluruh dunia memang lebih tua daripada negaranya masing-masing, Pak. Ini adalah perjalanan sejarah dari Pos Indonesia dari tahun 1746, kemudian menjadi member dari Universal Postal Union tahun 1877. Kita juga sempat memiliki bank 1897. Jadi Pos ini memang lembaga non-bank yang tertua, Pak, di Indonesia ya. Jadi dulu mungkin Bapak kenal namanya Pos dan Giro ya. Jadi Giro itu adalah basis
core giro system itu adalah basis keuangan kita yang berbeda dengan core banking system. Jadi kehadiran POS itu di sisi keuangan pun sebenarnya kita lembaga non-bank tertua yang ada di Indonesia. Kemudian sempat ada bank BTN 63 sebelum spin off, kemudian ada di PN Postal 1978 kita menjadi Perum Pos dan Giro, mungkin Bapak Ibu dan tahu semua. Tahun 1992 kita sempat memiliki Bank Raja Wali atau Bank Pos. Tahun 95 kita menjadi BUMN, State Owned Enterprise. Kemudian di 2009 kita memiliki beberapa anak perusahaan yang fokus ke masing-masing core bisnis, pos logistik untuk di logistik, pos finance buat financial inclusion kita, kemudian pos property untuk leverage property-property yang dimiliki oleh pos. Kemudian 2014 kita sempat memiliki Bank Mandiri Taspen Pos, dan sampai saat ini kita masih berjalan dengan beberapa core bisnis yang saya sampaikan tadi. Jadi ini secara sekilas bagaimana struktur dari organisasi perusahaan. Pos Indonesia sebagai holding memiliki beberapa anak perusahaan sebagai pos logistik, pos properti, dan pos finance Indonesia. Kemudian juga kita memiliki Dana Pensiun Pos yang memiliki beberapa anak perusahaan juga. Kemudian kita memiliki Yayasan Pendidikan Bakti Pos dengan Politeknik Pos dan Simlok. Ini adalah struktur kita. Kita memiliki 6 regional besar di Indonesia, hampir 4.500 kantor kantor pos, lebih dari 65.000 agen pos jasa keuangan, hampir 5.000 agen pos kurir, dan kemudian ada lebih dari hampir 25.000 oranger atau tenaga kemitraan yang kita gunakan untuk melayani customer-nya kita. Jadi saya sudah sampaikan tadi beberapa core bisnisnya kita, baik di sisi kurir, dari sisi logistik, dari sisi financial inclusion kita, dan juga dari sisi property. Jadi Bapak dan Ibu semua, jadi di pos itu ada beberapa, di bagian kurir dan logistik, itu kita ada memiliki layanan logistik. Layanan logistik pada umumnya didefinisikan sebagai kiriman-kiriman yang di atas 30, bahkan ada yang definisikan di atas 45 atau 50 kilo. Sedangkan layanan kurir atau postal adalah layanan biasanya small parcel, ya Pak, surat dan small parcel. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah kenal beberapa produk yang ada di pos. Ada kita saat ini memiliki layanan instan atau point-to-point delivery yang kita namakan dengan pos instan. Ini mungkin mirip dengan produk yang ada di Red Hailing Company seperti seperti GoSend instan ataupun Grab instan. Kemudian ada produk same day yang kita namakan dengan pos same day. Kemudian kita ada memiliki layanan next day atau H plus 1 melalui layanan produk pos express. Dan kita memiliki produk layanan reguler yang mungkin lebih banyak mengenalnya dengan pos kilat khusus. Kemudian di internasional kita memiliki beberapa lini produk, produk IMS atau pos export yang biasa digunakan untuk layanan premium kita ke luar negeri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah memanfaatkan jenis layanan ini. Kemudian kita memiliki layanan pos cepat internasional untuk kiriman-kiriman yang lebih ukurannya lebih bulky, lebih ukuran besar. Kemudian kita memiliki layanan-layanan standar melalui e-paket atau registered article yang menjadi layanan layanan atau produk yang dimiliki oleh hampir semua kantor pos di seluruh dunia. Kemudian sebagai BUMN, kita juga memiliki kewajiban untuk mengadakan layanan pos universal atau LPU melalui paket pos biasa untuk domestik dan paket pos biasa internasional yang secara
komersial atau pentarifan ini diatur oleh Kominfo. Jadi kalau yang di atas adalah produk-produk yang komersial yang biasa Ibu, Bapak dan Ibu jumpai, yang di bawah adalah produk-produk yang diregulated atau yang diatur oleh pemerintah. Di sisi financial service, sudah pasti kita memiliki beberapa layanan payment atau PPOB yang biasa dijumpai, kemudian remitansi atau WSL dan pengiriman dalam dan luar negeri, penyaluran dana, penjualan benda retail dalam bentuk materai, konsinyasi atau filateli, perangko, dan juga melalui layanan fronting untuk sebagai fronting layanan beberapa perbankan yang ada di kantor pos seperti BTN dan beberapa asuransi. Di pos properti tentu kita memiliki cukup banyak aset properti di seluruh Indonesia yang kita coba tingkatkan utilisasinya untuk hal-hal yang memiliki nilai tambah buat perusahaan dalam bentuk pengelolaan gedung, building management, ataupun hanya sekedar sewa-menyewa aset. Baik, jadi pos juga dalam proses melakukan transformasi, kita melakukan transformasi di 7 transformasi, baik di sisi bisnis transformasi, di sisi proses transformasi, transformasi di product and channel, di mana kita melakukan shifting dari physical dan digital interaction. Jadi kalau Bapak dan Ibu selama ini pos dikenal banyak melakukan transaksi di kantor pos ataupun di agen pos, baik untuk kurir logistik maupun jasa keuangan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita juga saat ini sudah memiliki platform aplikasi baik di Android maupun di iOS ya, yaitu dalam produk PosPay untuk melayani jasa keuangan kita, di mana di sana akan dijumpai hampir semua layanan atau produk yang Bapak dan Ibu jumpai di kantor pos, di loket, itu Bapak dan Ibu juga bisa jumpai di aplikasi PosPay untuk jasa keuangan dalam pembayaran PPOB, listrik, PLN, dan lain-lain. Juga kita memiliki apps yang lain, itu adalah Pos Aja untuk sebagai fronting kita, sebagai front-end kita, digital front-end kita dalam melayani jasa kurir dan logistik. Jadi Bapak dan Ibu saat ini tetap bisa melakukan drop-off atau mengantar ke kantor pos untuk melakukan pengiriman barang baik ke domestik maupun internasional. Bapak dan Ibu juga bisa melakukan transaksi tersebut di aplikasi, di mana nanti rekan-rekan pos yang akan melakukan pick up langsung ke pengirim. Kemudian kita juga melakukan beberapa program teknologi transformasi dengan menggunakan teknologi-teknologi termutakhir, pemanfaatan cloud dari untuk data center-nya kita, melakukan otomatisasi terhadap beberapa proses, digitalisasi dalam internal prosesnya kita. Kemudian ada program transformasi dari sisi sumber daya manusia, dari sisi organisasi, dan juga dari sisi budaya kerja. Jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail apa yang kita lakukan secara proses. Kita melakukan beberapa atau cukup banyak program transformasi di operasi yang kita lakukan, yaitu dalam pemanfaatan teknologi-teknologi terkini pada saat pengiriman, baik dari sisi outgoing maupun incoming, dalam pemanfaatan thermal label RFID untuk membantukan scanning otomasi, dan juga pemanfaatan artificial intelligence dalam mengoptimalkan routing baik pengiriman dari pengantar kita maupun dari sisi mid-mart. Ada waktu 5 menit lagi. Baik, saya akan percepat saja. Jadi ini beberapa yang kita lakukan dengan memanfaatkan RFID. Kemudian kita juga memanfaatkan sorting mesin dalam beberapa bisnis prosesnya kita, pemanfaatan X-ray, pemanfaatan conveyor belt, dan juga mesin sortir di beberapa hub yang kita memiliki.
ini saya sudah sampaikan tadi bagaimana kita mengembangkan digital front end kita buat pos aja sebagai kurir logistik. Kemudian digital front end kita di jasa keuangan, Postpay, di mana Bapak Ibu bisa temukan semua layanan-layanan yang ada di loket. Kemudian kita juga masuk ke bisnis QRIS, QR Code Standar Pembayaran Indonesia. Jadi kita saat ini juga memiliki QRIS Pos Indonesia yang bisa berperan sebagai issuer, artinya pos berperan sebagai penerbit instrumen pembayaran, acquiring, pos berperan sebagai pengelola merchant dan merchant. Jadi tiga fungsi ini bisa dilakukan oleh QRIS Pos, sehingga dengan adanya aplikasi Postpay tadi, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan QRIS untuk melakukan cashless transaction, baik di internal pos maupun untuk service-service di jasa keuangan yang ada di luar. Ini adalah layanan Postpay agen buat kemitraan kita, baik yang sifatnya adalah mobile apps maupun dari sisi website. Kemudian kita melakukan transformasi teknologi melalui cloud adoption, memindahkan physical database kita ke cloud, memanfaatkan microservice dan juga kan agile methodology dalam mempercepat proses bisnisnya kita. Nah, ini beberapa yang kita lakukan dari sisi teknologi dari integrated postal system-nya kita, di mana kita bisa memantau end-to-end bisnis prosesnya kita, mulai dari collecting, penerbitan label, yang kemudian track and trace, kemudian melalui mobile apps juga internalnya pos juga bisa melakukan pemantauan operasi. Ini adalah di first mile, di mid mile proses, bagaimana kita memonitor semua pergerakan kendaraan KBM-nya kita. Teknologi di mid-mile kita memungkinkan kita untuk melakukan optimalisasi semua angkutan-angkutan kita yang ada di darat. Kemudian di last mile juga sama, kita bisa memonitor semua kiriman-kiriman kita yang sudah ada di kantor tujuan. Dan juga adanya smart routing yang memudahkan pengantar pos itu untuk bisa melakukan optimalisasi routing mana yang harus diambil untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengerjaan. Ini adalah core giro sistemnya kita yang kita manfaatkan untuk sebagai core giro sistem yang berpadanan dengan core banking sistem yang ada di banking. Kita melayani bill payment, remitansi, fund distribution, bank channeling, dan logistik product and services. Dan kita memiliki pos logistik sebagai anak perusahaan yang memiliki layanan kontrak logistik, supply chain warehouse management system. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti juga membutuhkan fasilitas-fasilitas dalam bentuk pengelolaan warehousing atau gudang untuk produk-produk UMKM atau hasil pertanian, kita juga siap untuk mengelola dan untuk melakukan penyiapan ya, pick and pack pada saat melakukan proses distribusi atau pengiriman baik secara domestik maupun internasional. Project logistik dan juga freight management system untuk international freight-nya kita. Ini adalah proses end-to-end international postal shipment-nya kita dari negara asal, misalnya dari Indonesia ke negara tujuan, di mana semua proses milestone dari sistem end-to-end international postal shipment ini kita bisa monitor melalui track and trace mengenai keberadaan dari semua kiriman yang kita salurkan ke seluruh kantor pos di seluruh dunia. Ini adalah bisnis proses yang kita kelola baik untuk produk UPU atau Universal Postal Union kita maupun produk-produk komersial yang kita buat. Terkait dengan kiriman-kiriman hasil pertanian, memang secara umum ini adalah persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan pada saat melakukan pengiriman-pengiriman hasil pertanian ke luar negeri. Secara umum yang dibutuhkan adalah adanya phytosanitary certificate atau PC yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian. Kebetulan dua minggu yang lalu kita juga sempat melakukan kerjasama dengan Badan Karantina Pertanian untuk bisa mendorong kegiatan ekspor dari UMKM muda dalam menjajaki pasar internasional.
dikeluarkan di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan dilaporkan diserahkan pada pejabat karantina tumbuhan. Sedangkan yang lainnya secara umum hampir sama dengan kegiatan ekspor yang lain, yaitu adanya kargo BL atau RW Bill, surat izin pengeluaran untuk hasil benih tumbuhan, surat angkutan tumbuhan atau satwa dalam negeri, kemudian sertifikat pelakuan atau sertifikat fumigasi jika dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan dan juga packing and declaration. Nah, ini untuk beberapa kiriman-kiriman ekspor untuk komoditas porang, biasanya ada beberapa HS code atau harmonis code system yang digunakan di bea cukai yang bisa digunakan untuk pengiriman kiriman-kiriman ke luar negeri. Mungkin itu saja dari saya. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, dengan senang hati saya bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryadi. Kita sudah mendapat gambaran transformasi PT POS saat ini dan bagaimana progres teknologinya. Nah, untuk bagaimana supportingnya terhadap tema kita mengenai porang, nanti kita bisa perdalam di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Haryadi. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita coba menghubungi Ibu Trimurni lagi. Assalamualaikum Ibu Trimurni. Halo Ibu. Assalamualaikum. Halo, Ibu Trimurni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bapak? Kedengaran suara saya? Jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Iya, waalaikumsalam. Saya sudah ini loh. Sudah jelas, Ibu. Kami persilakan. Teman-teman IT mungkin bisa disupport untuk tampil gambar video. Saya mute ya, punya saya, silakan. Wajahnya belum kelihatan. Tampaknya ada masalah dengan koneksi internetnya. Bisa jadi beliau dalam posisi mobile dalam perjalanan sehingga selalu dapat blank spot mungkin. Posisi Bu Tri di mana? Bu Tri di rumah apa jalan? Halo Bu Tri. Halo Bu. Halo Bu Tri. Halo. Kenapa sih? Ya udah kalau Putri yang masih berhalangan, langsung ini aja. Saya sentanya jawab aja dulu, Kum. Baik. Terima kasih Bu Reno. Putri sudah hadir lagi, Bu. Hadir lagi. Monggo, Putri, silakan. Putri di rumah apa di jalan sih? Halo Putri. Halo Putri. Halo Putri. Putri ada tapi mic-nya enggak ada, belum muncul nih. Suaranya yang enggak muncul ya, suaranya enggak ada. Iya, betul Bu. Suaranya tidak, Bu. Ya. Malah justru yang penting suaranya, wajahnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, ngesal bisa bersuara. Putri, tidak bisa bersuara? Kalau gitu lanjut. Halo, gimana itu Mbak Bunga? Kelihatan masih ya, Putri? Dicoba untuk dihubungi mungkin ya dari panitia atau mungkin kita seling dulu Bu dengan pertanyaan karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Itu sesi tanya jawab aja dulu Pak Agung. Ya, terima kasih. Baik. Ini sudah ada banyak penggemar yang mengkonfirmasi paparan dari Pak Rosik maupun Pak Kostejo. Pak Kostejo maaf. Untuk Pak Rosik, ada satu pertanyaan
dari ya, Ibu Puspita Deswita. Beliau menanyakan begini, terkait dengan pemuliaan mutasi porang, bagian apa dari tanaman yang akan diradiasi, sampai generasi berapa seleksi mutasi dapat dilakukan pada porang untuk Bapak Rosik. Ya. Kemudian untuk Bapak Chris, nanti kita gantian dari Pak Rosik dulu ya jawabnya ya. Ya. Chris, Pak Chris lebih banyak penggemarnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pak Chris, pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Khalil. Mohon pencerahan terkait mutasi fisika sinar gamma pada porang yang selama ini adaptif budidayanya di bawah naungan dan di wilayah pohon hutan. Bagaimana memuliakan porang Madiun 1 menjadi varietas baru dengan karakteristik salah satunya lebih adaptif di dataran rendah tanpa naungan. Tadi dari Pak Ahmad Khalil, kemudian yang kedua dari Pak Bambang Irawan Pujarjono. Pertanyaannya adalah, apakah radiasi sinar gamma selalu memberikan mutasi ke arah bibit unggul, dan adakah kemungkinan dampak negatif dari konsumennya? Selanjutnya, dari Ibu Ferry Soraya, adakah efek kesehatan kita dengan mengkonsumsi produk-produk yang sudah diproses dengan radiasi tersebut? Dan terakhir, dari Pak Rudi Edwin, dengan perlakuan radiasi, apakah produk porang atau lainnya masih dimungkinkan sebagai produk organik? Nah, nanti kalau sudah ini, kita coba urut yang Raisen ya. Kita persilakan dari Pak Rosik dulu. Monggo, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama terkait dengan bagian apa yang diiradiasi untuk pemuliaan. Jadi pada intinya untuk kita melakukan pemuliaan itu kita melakukan iradiasi pada bagian tanaman yang biasa ditanam. Jadi kalau tadi saya sebutkan, biasanya itu kan dipakai itu adalah bijinya atau umbinya atau kataknya ya, atau bintilnya itu ya. Jadi kita bisa melakukan iradiasi pada tiga bagian ini. Ya, nanti mana yang efektif apa namanya atau yang bagaimana yang mudahnya itu nanti akan kita pilih terhadap satu di antara tiga ini. Nah, kemudian generasi keberapa yang supaya bisa diperoleh yang sudah stabil itu dari pengalaman di tim-tim di kelompok-kelompok pemuliaan kami itu rata-rata itu pada M7, pada keturunan ketujuh itu sudah bisa diperoleh ya, galur istilahnya, galur yang sudah stabil ya. Nah, sehingga namun demikian ada juga ya yang sebelumnya sudah stabil ya, misalnya ke-6 itu sudah ada. Tetapi biasanya ketujuh itu sudah bisa diperoleh galur mutan yang stabil. Itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua terkait dengan pertanyaan bagaimana untuk supaya bisa diperoleh yang tahan terhadap naungan gitu ya, tanpa naungan. Nah, pada intinya seperti tadi juga sudah saya sampaikan, Pak. Jadi pada dasarnya nanti pada saat setelah dilakukan iradiasi, kita lakukan penanaman ya. Kita lakukan penanaman nanti di M2-nya kita lakukan pemilihan ya, pemilihan terhadap terhadap hasil mutasinya ya. Itu. Nah, seandainya nanti taruhlah ya, kita misalnya ingin tahan terhadap kekeringan atau ingin tahan terhadap naungan. Nah, berarti nanti kita tanamnya juga pada kondisi yang seperti itu ya. Kemudian apakah selalu unggul kalau diiradiasi? Nah, ini tadi sudah saya singgung Pak di awal tadi bahwasanya salah satu kelemahan dari mutasi yang dipicu oleh iradiasi sinar gamma ini itu pada sifatnya yang random. Ya, jadi nanti hasil iradiasinya itu menghasilkan
ratusan bahkan ribuan jenis mutasi yang random. Ya, baik itu yang mutasinya itu minus ataupun yang jenis mutasinya itu plus. Ya, sehingga ada juga yang mutasi yang dihasilkan itu adalah membawa kerugian kepada kita. Oleh karena itu, mengapa tadi saya sampaikan kita ada pentahapan melakukan seleksi. Ya. Demikian Pak jawaban saya yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasek. Demikian Ibu Puspita Kasmina. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kris. Silakan Pak Kris. Ngapain ya. Pak moderator, ini Ibu Tri Murni sudah ada dan mic-nya sudah ada juga Pak. Kalau begitu kita interup dulu ya Pak Kris ya, untuk jawabnya kita hold dulu. Kita persilahkan Ibu Tri Murni dulu. Silakan Ibu. Selamat. Ya. Halo. Kedengarankah suaraku? Halo. 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 Jelas Ibu. Silakan, silakan, silakan. Halo, apakah sudah mendengar suara saya, Pak? Sudah jelas, mendengar Ibu. Suara saya? Sudah, halo. Ibu. Sudah, Ibu. Halo, selamat siang. Asap saja siang. Langsung pada judul dari presentasi saya. Ibu Tri, suaranya belum keluar. Mungkin apa mute-nya belum diaktifkan. Jadi monitor teman-teman IT apakah mikrofon itu sudah aktif? Halo, tim IT, apakah narasumber mikrofonnya sudah aktif? Masih belum Pak, tapi sudah kami bantu untuk unmute, belum membalas. Oke, kita tunggu. Terima kasih. Untuk memperlancar informasi. Halo, selamat siang. Oh iya Ibu. Siang. Oke. Halo. Ya Ibu, silakan. Selamat siang. Sudah kedengaran ini apa? Selamat siang. Saya akan lanjut terus saja karena saya sudah berulang kali tadi bicara. Apa yang akan saya bicarakan hari ini, maafin saya langsung ini, yaitu mengenai pendahuluan orang agribisnis, orang peningkatan kualitas akan tetap radiasi saran untuk petani dan penutup. Sebagai
pendahuluan pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan terhadap ekosistem di bumi antara. Mohon maaf Bu Retno, sepertinya memang jaringan dari Bu Tri Murni sangat tidak baik. Bagaimana ya, Bu, kebijakannya Bu? Ya udah, kalau gitu langsung tanya jawab aja dulu. Nanti Bu Tri kalau nggak bisa presentasi ya dia suruh tanya jawab aja. Dia jelasin gitu kalau memang suaranya bisa masuk. Tapi kalau nggak ya nyuwun pangapunten ya Bu Tri, mohon maaf. Soalnya ini dikejar waktu, soalnya waktunya jalan terus. Iya. Oke. Monggo silakan Pak Agung. Kedengeran suaraku. Lanjut putus, aja putus. Pak Agung lanjut. Sebenarnya Putri iya. Jangan di dalam ruangan, Putri. Putri keluar aja. Mungkin itu anunya enggak bisa masuk ke dalam rumahnya Putri. Harusnya Putri keluar di dalam tempat terbuka. Pak Agung lanjut. Baik, kalau begitu kita selesaikan dulu. Kita lanjut, ya. Aku keluar ruangan. Sementara Putri bersiap-siap, ini biar lanjut tanya-jawabnya dulu ya Putri, soalnya waktunya jalan terus nih, udah disemprot Mas Fadil ini pula balik. Sama Mas Indra. Ya. Oke. Okay. Ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke Mas Fadil. Ya. Dan saya Putri, kita bergeser ke Pak Fadri tadi ke kamar mandi, Bu. Oke, ya. Oke, Pak Kris, mohon melanjutkan. Iya, iya. Semoga nggak lupa ya, Pak Kris. Oh, ya. Jadi, mohon maaf tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab sama Pak Rosik. Ya, karena ya, terkait dengan bibit ya. Mungkin yang relevan pertanyaan ketiga keempat ya, yang menanyakan efek samping. Ya udah terus saja Bu Tri nanti biar. Oke, baik, terus. Ya, efek samping ya. Jadi sebetulnya seperti tadi dikatakan bahwa untuk sebuah produk bisa diizinkan untuk diiradiasi itu sudah melewati penelitian terlebih dahulu ya. Memang radiasi gamma atau radiasi pengion begitu, itu pasti ada efeknya ya. Kalau enggak pas, tentunya bisa berbahaya. Jadi produknya itu pun sudah diteliti terlebih dahulu. Oleh karena itu, tadi peraturan-peraturan yang sudah diundangkan itu harus dipatuhi ya. Karena apa misalkan, untuk radiasi gamma itu biasanya kita sedikit kandungan airnya jangan terlalu banyak karena nanti bisa terjadi ionisasi begitu ya. Tetapi percayalah kalau produk-produk itu sudah memang sudah diizinkan dan sudah diteliti terlebih dahulu, maka produk itu aman dikonsumsi ya. Jadi percaya bahkan produk ini masih bahan mentah ya, bahan yang sudah jadi pun seperti ada rendang, ada makanan jadi, itu sudah di packing, dimasukkan, setelah itu disimpan bisa sampai beberapa tahunan ya, lewat tahun begitu, masih aman begitu ya. Jadi sejauh itu sudah diteliti dan patuh dan ada quality control-nya ya, ketika diradiasi apakah betul sudah sekian gray begitu ya. Kalau sudah memenuhi pasti sudah terbukti tidak ada efek sampingnya karena tidak meninggalkan sesuatu dan bahan-bahan berbahaya juga kayak radikal bebas atau ion-ion tidak ada karena sudah diteliti sedemikian rupa. Yaitu yang pertanyaan terkait dengan Pak Ferry ya. Kemudian dari Pak Rudi, organik ya masih menurut saya ini kalau yang diproses radiasi ya tetap organik ya karena itu tetap bahan alam, tidak ada aditifnya, tidak ditambahin apa-apa dan tidak menggunakan bahan kimia ya. Tapi kalau masalah bibitnya itu masih anggapannya
itu mungkin Pak Parosikyo bisa menjawab ya, tapi terkait dengan ini kalau dari produknya ya ya nggak berubah, kalau produknya aslinya organik ya tetap organik gitu ya, hanya memang sudah didesinfeksi gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kris, itu jawaban untuk Ibu Ferry Soraya dan Bapak Rudi Edwin. Kemudian yang dari Pak Ahmad Khalil dan Pak Irawan Pujarjono sudah dituntaskan Pak Kosik tadi karena berkaitan dengan ini. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Haryadi dari Pak Nugroho Widisantoso. Pertanyaannya adalah, untuk PT POS, untuk menjamin kualitas kiriman agar tidak rusak di perjalanan itu, bagaimana caranya? Kalau ada kerusakan barang kiriman, apakah ada penggantian sesuai nilai barang? Itu untuk Pak Haryadi dari Bapak Nugroho Widisantoso. Kemudian, ini tambahan lagi untuk Pak Rosik dari Pak Eko Jumperno. Dari sisi teknologi, pemanfaatan radiasi gamma untuk pengawetan bahan pangan sudah established. Terkait komoditi porang, bagaimana jaminan biaya dan kelancaran sistem proses radiasi agar bisa bersaing dengan teknologi pengawetan lainnya. Kemudian, dari Ari Nafli, PT Faperta Unsri. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi uji tidak merusak atau non-destructive investigation berbasis non-radiasi dapat digunakan untuk produk tanaman? Demikian, silakan mulai dari Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi. Oke, kalau begitu kita lanjut ke ada. Oh iya. Ada itu. Pak Haryadi sudah sempat. Baik, makasih Pak. Tadi belum bisa di-unmute, Pak. Oke, silakan. Baik. Wah, tadi udah ganti baju lagi. Ya, Pak. Udah ganti baju ya? Belum, Bu. Baik, ya. Terkait tadi pertanyaan, bagaimana untuk memastikan tidak ada damage ya Pak ya, during selama proses pengiriman. Ya, yang pasti harus dilakukan pertama kali adalah memastikan bahwa packaging kiriman tersebut sudah dilakukan secara baik ya Pak ya, dari sisi pengirim itu harus dilakukan secara baik, dan ini akan dicek oleh pihak POS Indonesia pada saat menerima kiriman tersebut. Dan yang kedua ya sudah pasti bagaimana memastikan proses handling dan proses pengiriman ini juga kita comply terhadap SOP yang sudah kita miliki di POS Indonesia Pak. Termasuk juga jika kiriman ini diteruskan ke luar negeri juga sesama anggota Universal Postal Union kita juga punya SOP dalam bagaimana menangani kiriman-kiriman yang ditransportasikan dari satu negara ke negara yang lain Pak. Jadi itu yang saya sampaikan, bagaimana untuk bisa memitigasi resiko terjadinya kerusakan pada saat proses pengiriman. Yang kedua, apakah ada penggantian pada saat ada kerusakan gitu kan? Jadi secara umum kita di asosiasi ataupun di UPU itu punya namanya limited liability ya. Kayak kita semua produknya kita itu ada aturan-aturannya ganti ruginya seperti apa. Nah, tapi juga kita juga punya produk insurance, Pak. Insured untuk memastikan bahwa 100% nilai barang yang di-declare itu akan mendapatkan penggantian 100%. Jadi selain ada limited liability yang dimiliki oleh POS Indonesia sebagaimana diatur oleh asosiasi maupun oleh Universal Postal Union untuk masing-masing produk UPU, kita juga memiliki layanan asuransi pengiriman untuk memastikan bahwa semua resiko 100% nilai barang yang dikirim oleh pengirim itu bisa dilakukan ganti rugi. Jadi memang bisa dipilih nanti apakah nilai barangnya melebihi dari batas maksimum limited liability-nya POS Indonesia. Kalau memang melebihi ya harus diasuransikan gitu, Pak. Terima kasih Pak Haryadi. Sebagai orang awam kita juga ingin ikut numpang bertanya ini Pak Haryadi. Ya, silakan Pak. Yang kita bayangkan berarti ada juru taksir dari suatu nilai ya di sana ya, di POS. Untuk menentukan bahwa ini perlu asuransi senilai ini dengan barang segini,
Berarti ada ahli porang juga yang bisa menaksir harga barang yang mau diekspor? Tidak, Pak. Jadi kalau kiriman-kiriman yang dikirim ke luar negeri, itu memang nilai barang itu harus dideklar, Pak, oleh pihak pengirim, Pak. Jadi bukan dari sisi pos yang mendeklar. Jadi masing-masing pengirim itu harus mendeklar berapa nilai barang, misalnya nilai transaksi porang yang boleh ekspor, gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi kewajiban ganti rugi dari sisi pos gitu ya. Tapi kenapa nilai barang itu perlu di-declare? Karena kalau kita bicara masuk ke negara tujuan, itu kan ada biaya cukainya, Pak, ada customnya. Karena kalau misalnya kita menerima kiriman dari luar negeri, itu kan ada proses biaya cukai atau custom. Nanti biaya cukailah yang melakukan assessment apakah nilai barang itu under declaration atau over declaration, Pak. Kalau under declaration berarti kan melarikan mencoba untuk lari dari kewajiban membayar pajak gitu, Pak. Oke. Begitu, Pak. Okay. Mohon maaf, Pak moderator, Bu Trimurni sebenarnya sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke. Okay. Sebentar, Ibu Trimurni, ada satu pertanyaan buat Pak Haryadi. Kan harapannya mungkin dari teman-teman pembudidaya porang itu tidak hanya sekedar ekspor, nantinya juga bisa bagaimana memperjalankan porangnya itu ke batan untuk diiradiasi dan balik lagi dan sebagainya. Nah, untuk kesiapan-kesiapan dalam negeri itu sejauh mana teman-teman di pos itu menyiapkan ini packing yang tahan radiasi dan sebagainya itu sejauh mana? Secara umum, ini yang dimaksud transportasi ya, Pak, ya? Ya, karena menggunakan jasa pos misalnya. Jadi ya, untuk meyakinkan kami misalnya sebagai pembudaya porang yang ingin mengirimkan porang kami untuk diiradiasi di Batan misalnya begitu kan ya, itu menggunakan jasa pos, PT Jasa Pos. Nah, untuk menjamin bahwa barang ini juga aman dari segi radiasi, tidak ada bocoran atau apa, itu kesiapan PT Pos seperti apa ini, Pak Ariyadi? Baik, Pak. Jadi mungkin secara umum memang kita punya kiriman, kita punya layanan kiriman domestik, Pak. Jadi kiriman postalnya kita, surat dan paketnya kita, maupun kiriman-kiriman yang domestik, ya, kiriman-kiriman logistik, ya, Pak, jasa logistik, baik itu tracking ataupun less than tracking load, ya, parsial konsolidasi tracking itu kita miliki layanannya, Pak. Kalau layanan-layanan memang butuh treatment khusus, memang kita harus seperti misalnya kita melakukan pengiriman temperatur room control ya, Pak, ya, cold chain misalnya, Pak. Nah, ini memang kita punya SOP-nya sendiri. Nah, terus terang kalau misalnya nanti ada kiriman-kiriman yang apa yang perlu dijaga dalam artian radiasinya seperti apa, memang kita akan duduk bareng dulu, Pak, untuk memahami SOP-nya seperti apa. Dari sisi transportasi seperti apa yang diharapkan gitu ya. Karena kita juga enggak terlalu paham bagaimana apa risiko-risiko yang terjadi di dalam proses transportasi terhadap kiriman-kiriman yang akan dikirim ke Batan misalnya. Tapi secara umum kita punya SOP tentang kiriman-kiriman general cargo, kiriman-kiriman dangerous good, kiriman-kiriman cold chain kita punya. Nah, kalau kiriman radiasi mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut, Pak, seperti apa. Apakah packaging-nya memang cukup memadai di-treat sebagai kiriman general cargo gitu kan ya? Atau memang ada special handling-nya dalam proses transportasi? Oke, berarti ini kesiapan untuk berikutnya sinergi antara PT Pos, PT Pos ya, benar ya? Ya. Pos, kemudian Batan dan Dapeten. Oke. Okay. Izin menambahkan, Pak Agung. Monggo. Ya. Jadi terkait dengan packing, itu sebetulnya kami dari proses radiasi itu tidak memerlukan spesifikasi khusus, Pak. Jadi packing-packing biasa itu tidak bermasalah. Jadi misalkan dari produsen porang itu pakai kardus biasa itu untuk ngepacknya seperti itu ya tidak masalah. Jadi seperti saat ini produk-produk herbal yang sudah kami irradiasi maupun produk bumbu-bumbu seperti itu dalam kemasan packing kardus biasa itu pun tidak masalah dan itu tidak mempengaruhi kualitas yang ada di dalamnya selama proses irradiasinya dilaksanakan dengan SOP. Jadi intinya bahwa pengepakan yang konvensional pun ya
itu tidak ada kendala untuk melakukan proses radiasi. Demikian Pak Agung, tambahan dari saya. Kiranya, Pak Agung, bisa nyelo aku. Nah, saya kok bisa masuk nih. Di. Aku hujan-hujanan pakai HP. Ya kalau begitu kita pertanyaan untuk jawaban pertanyaannya untuk. Gak apa-apa ya, boleh ya masuk ya. Ini saya tadi sudah salam hormat pada siapapun, tapi saya bablas ngomong tapi terpotong. Nah ini saya pakai HP ini di luar kehujanan. Nah saya lanjutkan. Agribisnis porang-porang adalah komoditas yang berpotensi menjadi produk unggulan. Mas Fadri, aku jangan di itu. Aku udah ini sudah. Nih, nah tujuan agribisnis adalah peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan petani dalam agribisnis porang secara keseluruhan adalah meningkatkan skala usaha dengan dukungan pemerintah. Nah itu demikian juga dengan pengawetan chip porang dengan radiasi sinar gamma. Saya akan menunjukkan bagaimana sinar gamma. Sinar gamma yang ada di dalam iradiator itu adalah kobalt 60 yang dibuat dari kobalt 59 alam yang pelimpahannya 100% ditembak neutron di dalam reaktor, kemudian muncullah kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma. Nah, itu aktivitas. Energi dari kobalt 60 itu adalah 1,7 MeV dan 1,13 MeV. Nah, inilah gambar kobalt 60. Apakah kelihatan gambar kobalt 60-nya? Kalau nggak kelihatan, saya lanjut saja. Kemudian radioisotop sifatnya mirip dengan manusia, punya umur, ya, punya orang tua, anak, cucu, cicit, beraktivitas dengan memancarkan sinar alfa, beta, gamma, sama seperti manusia, punya umur, punya keturunan, dan punya aktivitas. Nah, selanjutnya adalah ini di sini ada gambar yang blok-blok-blok itu, Mas Fadli. Gambarnya blok-blok-blok. Coba kalau bisa ditayangkan. Pada saat kobalt itu keluar dari reaktor, dia aktivitasnya 100%. Yang warna merah itu. Yang warna merah. Yang blok-blok-blok. Nah, itu. Balik dulu. Balik ke blok tadi. Nah, itu pada saat kobalt keluar dari reaktor aktivitasnya itu 100% yang berwarna merah, kemudian pada umur 50%-nya dia meluruh 50%-nya kemudian meluruh sampai habis. Jadi kobalt ini umurnya 5,23 tahun lama umurnya. Nanti kalau meluruh dia menjadi nikel 60. Nikel 60 itu adalah nikel alam yang tidak radioaktif lagi. Lanjut. Kemudian di radioisotop kobalt 60 itu kan meluruh yang warnanya biru itu, ya itu peluruhan dari kobalt 60. Kemudian yang merah itu adalah ini hasil peluruhan, jadi anaknya kobalt tadi yang meluruh menjadi nikel 60 itu itu isotop alam, ya. Jadinya apa sih isotop? Apa sih radioisotop? Isotop adalah unsur yang ada di alam. Kemudian kalau radio, pakai depannya radioisotop, radio itu adalah pemancar, memancarkan. Jadi dia misalkan kalau radio dia bisa memancarkan memancarkan suara, gelombang suara. Tapi kalau radio isotop itu memancarkan sinar alfa beta gamma itu tadi. Nah, lanjut Mas, mumpung nyambung, bagaimana menghitung umur daripada radio isotop itu? Caranya dengan gampang aja.
diradiasi, sebelum diradiasi kita biasanya hitung-hitung dulu. Nah, itu T setengah itu ln 2 per lambda. Lambda adalah konstanta peluruhan. Kemudian radioisotop yang dimaksud radioisotop adalah isotop alam yang diaktifkan oleh proton neutron. Proton neutron itu ada di dalam inti atom. Elektron itu mengitari inti itu. Jadi lanjut, ini adalah atom itu yang di tengah itu adalah neutron, proton, yang melingkar-melingkar itu adalah elektron. Yang mengaktifkan suatu unsur menjadi aktif, mempunyai aktivitas, itu adalah neutron dan proton itu. Kalau neutron itu sumber radiasinya di reaktor, kalau proton itu di siklotron. Lanjut, ini adalah gambar tampang lintang daripada atom yang tengah itu adalah elektron dan proton. Terus ini lanjut kok mas, aku udah sampai terus mas. Nah ini kemudian yang melingkar-lingkar itu adalah elektron itu tadi. Jadi isotop ditentukan dalam jumlah neutronnya, ya. Isotop itu dalam jumlah ditentukan oleh jumlah neutronnya. Kalau isotop adalah unsur yang kembar tapi tidak identik, itu adalah isotop yang kandungannya berbeda-beda dalam unsur itu. Misalkan kalau kobalt itu kandungannya 100%, thorium juga 100% gitu. Jadi jumlah proton adalah menunjukkan nomor atomnya. Aku ngebut nih mas. Terus lanjut mas Fadli. Nah ini contohnya ya, contohnya porang yang diradiasi, yang atas, gambar atas itu adalah porang yang diradiasi. Ini bersih banget ya, bersih dan tahan lama, awet gitu. Tidak ada kutu-kutunya, tidak ada belatung, tidak ada pembusukan. Karena kalau diekspor dalam bentuk ada belatungnya, jelas itu di reject. Kalau di reject, sampahnya harus dibuang kan? Kalau buang sampah itu bayar di luar negeri itu. Jadi pengusaha itu ruginya tambah besar. Maka dari itu iradiasilah di iradiator gamma itu. Kemudian gambar yang bawah itu adalah mangga. Mangga yang diradiasi kan cantik-cantik ya. Tidak gampang membusuk gitu. Nah, inilah waktu itu Pak Tanto Yahya waktu jadi dubes di New Zealand, dia mengatakan bahwa Indonesia itu yang paling dekat dengan New Zealand. Tolong dong ekspor ini mangga-mangganya ke sini, ke New Zealand, tapi dengan catatan bahwa mangga-mangga itu jangan busuk. Nah, waktu itu semua orang nggak berpikir, aku di dalam benakku berpikir, nah ini perlu iradiasi supaya awet dan mangganya tetap cantik. Pengusahanya juga tidak rugi, ya. Kemudian ini strategi agribisnis porang, saya rasa sudah tahu semua, ya. Salah satunya yaitu pakai radiator gamma itu, ya. Kemudian saya lanjut aja supaya cepat. Ini manfaat radioisotop adalah untuk itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak jangan takut sama radiasi. Radiasi itu apa sih? Radiasi itu bisa diakalin. Dia goblok kok. Kayak COVID. Persis sama COVID ya. Itu jadi pencegahan terhadap radiasi supaya tidak terpapar cukup dengan kalau radiasi itu memakai perisai ya. Kalau juga mengatur waktu, enggak usah dekat-dekat terlalu lama, bahaya dia. Kemudian jaga jarak, sama kan sama COVID. Dan cuci tangan, habis selesai kita bekerja, cuci tangan. Kalau COVID itu, memakai masker juga, cuci tangan, jaga jarak, mengatur waktu juga. Sama, mirip dengan protokol kesehatan COVID. Jadi kalau radio cukup tadi, sama sifatnya dengan manusia. Kalau ini radiasi, sama sifatnya dengan COVID.
gitu, sama-sama nggak kelihatannya, sama-sama inilah, pokoknya jangan takut, jangan takut. Petani aja nggak ada yang takut, dan tak kasih tahu. Itu ada kapal selam di Australia. Saya bilang gini, itu apa sih kapal selam itu yang diganti kan cuma bahan bakarnya, ya maksudnya kapal selam nuklir. Kalau kapal selam itu biasanya kan pakai ini ya, pakai apa bahan bakar minyak maupun batu bara. Itu kalau habis dia naik lagi habis. Karena 1 gram uranium itu ekuivalen dengan 3 ton batu bara. Jadi dia kalau habis naik lagi naik. Tapi kalau bahan bakarnya pakai uranium ya, pakai bahan bakar nuklir, itu dia lama menyelamnya kemana-mana itu lama. Nah, jadi negara kita aman. Jadi kalau negara kita punya kapal selam, nggak apa-apa, itu bagus. Jangan takut, petani aja nggak takut. Terus-terus, Mas, terus. Nah, ini caranya. Ini, ya, itu belum itu. Nah, ini, baru ini. Kalau radiasi alfa itu cukup dengan udara atau dengan kertas aja dia udah nggak mau tembus ke kita. Jadi shielding-nya atau perisainya atau maskernya itulah ya. Kalau COVID masker. Nah, itu kalau radiasi beta itu dengan aluminium, dan kalau radiasi gamma itu dengan TB. Makanya irradiasi bahan makan dan segala macam yang diceritakan Pak Rosik sama Pak Himawan tadi ada di dalam irradiator. Di dalam irradiator itu ada radiasinya kalau kobaltnya dinaikkan ya. Kita kena, ya jangan di situ. Makanya kita di luar, operatornya di luar. Kalau di situ itu untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam porang, mangga atau dan lain-lainnya. Gitu. Terus Mas, kita hampir habis nih. Nah, ini sebagai penutup sampaikan ke Pak Jokowi, Pak Presiden. Waktu saya ketemu dengan beliau sebelum COVID, itu ya itu bagus. Tapi bagilah uang budaya itu jadi dua, yang sebagian untuk wayangan, yang sebagian itu untuk piknik. Pikniknya untuk kita belajar teknologi yang baru. Misalkan petani dari apa tempatnya Pak Idi itu, dari Madiun. Setelah panen, sebagian untuk wayangan, sebagian untuk yuk kita jalan-jalan ke Pasar Jumat atau ke Serpong melihat irradiator gamma. Jadi kita melihat jelas, oh ini barangnya, dan begini cara pemakaiannya. Kalau produk dari Madiun dibawa ke Serpong terlalu jauh, nanti pulang ke ini ke Madiun bisa menyampaikan ke Pak siapa, Pak Kepala Desa atau Pak Bupati, minta irradiator dibangun di sekitar orang. Jadi setelah panen langsung diirradiasi, langsung kirim ekspor, begitu. Begitu. Nah, kemudian yang atau kalau bisa syukur-syukur bisa ke Jepang ya, ke Jepang ya. Habis panen yang luar biasa, tiket dari sini ke Jepang yang paling murah itu antara 4 juta 5 juta. Saya pernah itu dapat tiket yang murah. Nah, itu di sana belajarlah dari tepung ke diolah menjadi beras ya. Itu nilai tambah ekonominya tinggi. Itu pelajari betul-betul sampai Indonesia lapor ke Pak Bupati atau Pak ini untuk minta dibuatkan fasilitas membuat ini apa tepung ke beras, tepung porang ke beras shirataki itu. Nah, itu nilai tambahnya bagus. Ini pesan saya untuk para petani, bukan untuk kita-kita, tapi untuk petani aja, supaya petani itu jalan-jalanlah sekali-kali ke luar negeri, ke Serpong atau ke fasilitas teknologi yang kira-kira mendukung agribisnis daripada petani itu. Kemudian yang ketiga, raih pendidikan dan terapkan. Kalau ada uang sisa, sekolah di mana? Dalam negeri, oke. Keluar negeri pun kalau uangnya ada, silakan.
Yang penting kalau jangan pakai uang APBN. Uang APBN itu ribet, itu uang rakyat ya, jangan dipakai. Kita lebih baik mandiri daripada kita ribet-ribet. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf ini tadi internet saya bermasalah. Harusnya saya tidak buru-buru begini. Recording namanya in progress. Poros yang naik daun. Kalau yang terakhir yang saya tangkap dari Putri Murni, mari rame-rame kita menaiki porang. Senyap itu. Untuk meningkatkan kualitas kita. Iya dong. Jalan-jalan ke luar negeri sambil belajar, bikin beras shirataki dari glukomanan. Itu kita ilmu itu belum ada. Kita harus belajar dan terapkan di Indonesia ini. Indonesia ya, makin makmur, makin kaya. Mau Pak Agung, aku kok ngeceh terus. Begitu boleh ngeceh, nggak barbar nanti. Mas Perniwan, Putri, terima kasih. Selanjutnya kita balik ke tadi Pak Rosik. Kita tuntaskan dengan dua pertanyaan yang tersisa dari Seth. Dan untuk yang Raisen, mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Mungkin di kesempatan lain bisa kita sambung. Tapi sebelum kita tutup, kita kembali ke Pak Rosik untuk menjawab dua pertanyaan yang tersisa. Monggo Pak Rosik. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi dari catatan kami, yang pertama tadi dari Pak Eko Jumeno ada tiga poin pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan iradiasi makanan. Ya. Jadi kalau tadi dipertanyakan, kalau akan meradiasi porang bagaimana? Seperti itu. Ya, jadi tadi Pak Kristejo sudah menyampaikan ya Pak ya, tentang tujuan-tujuan dari iradiasi ya. Jadi apakah itu untuk memperlambat keluarnya umbi, apa namanya, keluarnya akar pada umbi-umbian, terus kemudian membunuh bakteri dan lain sebagainya. Nah, jadi kita memang melihatnya itu berdasarkan tujuan tadi. Oleh karena itu, karena tadi juga sudah ada di peraturannya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya tentu sebetulnya produk olahan dari porang ini pun juga dapat dilakukan ya sebagaimana produk-produk olahan yang lain. Ya, nah, namun biasanya di dalam SOP kami itu setiap kami akan melakukan uji produk yang baru seperti itu, ya misalnya porang yang belum pernah dilakukan, nah itu biasanya nanti akan kita akan dilihat dulu ya kualitas apa namanya kualitas dan apa namanya ya sifat-sifat yang ada antara pasca iradiasi apakah mengalami perubahan atau tidak ya. Tapi tentunya kalau berdasarkan dari yang sudah-sudah ya hasil-hasil penelitian yang lainnya mestinya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kemudian kalau biaya, nah kalau akan menggunakan fasilitas yang ada di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ada di Puspitek Serpong, itu acuan kami adalah penerimaan negara bukan pajak. Ya. Dan ini relatif lebih murah. Ya. Jadi pada, kalau tidak salah, untuk yang paling murah di sini karena waktu iradiasinya juga sebentar, karena dosisnya sebentar, itu kalau tidak salah untuk bungkusan yang paling kecil, yaitu paling kecil itu adalah 20 kilo, itu biayanya antara 40 sampai 50 ribu. Ya, jadi kalau per kilonya, jadi mungkin jatuhnya sekitar 2.000 sampai 2.500. Gitu. Ya. Kemudian untuk kelancaran proses, kami menetapkan suatu proses bisnis ya dengan jaminan penyelesaian produk ya, jadi misalnya kalau
Jadi pada saat produk Anda datang itu dijamin berapa hari itu selesai. Saya lupa itu ya, nanti bisa ditanyakan pada apa namanya pelaksana yang di fasilitas sana untuk memastikan berapa maksimum waktu yang diperlukan untuk melakukan proses radiasinya. Nah, kemudian itu saya pikir untuk pertanyaan dari Pak Eko Jumeno, tiga pertanyaan sudah saya jawab. Kemudian tadi ada juga satu dari Bu Afri yang dari Faperta tadi ya. Ya. Itu kalau tidak salah tadi pertanyaannya untuk uji tidak merusak non radiasi ya, atau kalau tidak salah ya. Untuk tanaman bisa atau tidak seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya ini kalau untuk uji tak merusak sebenarnya sudah agak di luar skop, tapi tidak masalah ya, karena saya juga ada sedikit pengetahuan tentang ini. Pada prinsipnya sebetulnya bisa, dan itu memang di dalam beberapa literatur itu bisa, misalnya menggunakan ultrasonic method, ya, itu bisa untuk deteksi tanaman. Ya, namun biasanya itu adalah untuk batangnya, jadi misalkan dia untuk mengetahui bahwa ada batang pohonnya ini sudah apa namanya ya berlubang atau tidak dimakan apa namanya rayap di dalamnya atau apa, itu bisa diketahui dengan ultrasonografi ya, seperti halnya kalau orang hamil itu kan di ultrasonografi ya, sehingga kita tahu misalnya bayinya laki-laki atau perempuan. Nah, ini untuk pohon pun demikian juga, pakai ultrasonografi bisa diketahui di dalamnya itu sudah dimakan rayap sampai bolong besar atau kecil, itu bisa ketahuan juga ya. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan yang lain mestinya perlu penelitian lebih lanjut. Dan untuk yang berbasis radiasi pun sama, sebetulnya bisa untuk pohon-pohonan ya, yang misalnya pakai basis X-ray itu bisa untuk apa namanya melakukan foto batang tanaman ya, apakah sudah diserang penyakit atau belum, itu juga bisa ketahuan. Demikian saya pikir jawaban untuk Mbak Afri atau Bu Afri yang dari Faperta tadi. Terima kasih. Sebelum ditutup, boleh nggak aku nanya satu aja? Silakan. Silakan. Aku penasaran soalnya ini Pak Rafiq. Ya. Ternyata porang itu bisa juga ditanam dari daun, Pak. Nah, ini aku yang penasaran. Terus itu apakah untuk merangsang supaya dari daun porang tadi itu dapat segera apa mempercepat untuk tumbuhnya akar-akar, itu bisa juga dikerjakan dengan itu, dengan radiasi? Tadi katanya Pak Haryadi, Pak Kristejo tadi, apapun yang akan diteliti dengan apa dengan radiasi, sinar radiasi gamma tadi itu harus melalui penelitian terlebih dahulu. Tapi ini kayaknya pembiakan melalui daun porang itu kayaknya baru ya, belum pernah itu, dan saya juga nggak yakin apa benar bisa tumbuh ya. Mohon maaf. Pak Kris kan bilang, Pak Kris kan bilang kalau yang segala sesuatu yang diteliti itu harus sudah merupakan hasil penelitian sebelumnya. Tapi ini benar-benar ada nih Pak, jadi gimana nih? Aku penasaran. Ya, jadi sebetulnya pada dasarnya untuk proses radiasi tadi itu intinya itu kalau untuk pemuliaan itu adalah untuk memicu terjadinya mutasi genetika itu. Ya. Itu. Nah, kalau memang daun itu memang sudah ada apa namanya penelitiannya memang bisa dijadikan bibit, ya mestinya secara teoritis bisa ya, tapi nanti mungkin perlu kajian terlebih dahulu ya, karena setahu saya juga baru tahu ini kalau daunnya itu bisa dijadikan apa namanya bibit seperti itu ya, mungkin nanti perlu kajian lagi Bu. Kan sudah di sosmed Pak, udah disiarkan ya. Jadi itu nanam daun gitu ya, ini beneran apa cuma move? Bisa ya Pak Kris? Ya itu di tempat Pak Rosik Bu yang meneliti itu. Ya itu benih sih, memang termasuk benih memang. Oke, tanpa terasa kita sudah. Pak, boleh sedikit Pak, saya ya. Tadi soalnya pertanyaan soal NTT itu ya. Jadi sebetulnya sinar gamma itu bukan hanya untuk mengawetkan tapi juga digunakan untuk analisis, Pak. Kebetulan di pusat kami mengembangkan komputi tomografi CT. Jadi
misalkan kita bisa meneliti sebuah benda gitu ya tanpa dirusak, bisa dilihat dalamnya kayak CT scan itu ya. Nah, tapi objeknya bisa buah, bisa mesin, bisa apa begitu ya. Dan itu bisa juga karena bisa menembus, bisa lihat dalamnya tanpa harus dirusak ya. Di tempat parosik mungkin untuk yang besar-besar, kalau kita yang kecil-kecil juga bisa. Demikian, Pak. Makasih. Ya, tambahan, Pak. Penutup, Pak. Penutup dari saya, Pak. Ya, jadi kami informasikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam webinar ini, khususnya di yang dari mewakili dari pemerintahan, saat ini di Badan Riset Inovasi Nasional itu ada kedeputian yang khusus menangani tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi apabila di daerah Ibu, Bapak sekalian di Pemda ada BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, mungkin nanti bisa bekerja sama untuk mengembangkan segala aspek dalam pemulihan tanaman ataupun untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Segala jenis apapun bisa nanti dikomunikasikan dengan BRIN ya, untuk melakukan pengembangan ataupun litbangnya. Dan di untuk apa namanya, di tempat kami untuk pengembangan varietas pun itu juga sudah banyak bekerja sama dengan beberapa daerah. Ya, contohnya di sini tadi saya lihat ada Taman Agrotek di Klaten. Ya, kami juga sudah pernah kerja sama di Klaten itu untuk mengembangkan varietas rojo lele yang alhamdulillah saat ini rojo lele itu bisa ditanam sampai panen itu tidak perlu sampai 6 bulan 7 bulan tapi cukup 3-4 bulan itu sekarang sudah bisa dipanen. Demikian, Pak, tambahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi para peserta webinar. Terima kasih. Terima kasih sekali kami sampaikan untuk semua narasumber, Kak Rosek, Kak Kris, Putri Murni, dan Pak Ariyati, yang sudah meluangkan energinya untuk beribadah, menjadi amal ibadah kita, menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Dan selanjutnya, sebelum kita sampaikan lagi ke Ibu Bunga, kami mohon maaf seandainya tutur kata atau penyampaian ataupun ada kekurangan pada saat kita memoderatori acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu Bunga, kami sampaikan lagi. Baik, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi kita. Banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Baik, Bapak-Ibu, telah kita ikuti bersama diskusi dengan empat narasumber yang dipandu oleh Pak Moderator, Pak Agung. Terima kasih banyak. Lengkap dengan sesi tanya-jawabnya. Terima kasih buat Bapak-Ibu juga yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi pengetahuan, insight, dan semangatnya kepada kita semua. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak-Ibu untuk seluruh narasumber dan juga moderator kita. Dan selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua Umum ISWI, Ibu Retno, dan juga Ketua Panitia, Pak Ugi. Mohon izin, Pak, Ibu, untuk memimpin jalannya penyerahan sertifikat kepada narasumber. Silakan. Mohon izin, Mbak Bunga, ya. Pak Ugi sudah keluar dari Zoom. Oh, baik. Kalau begitu, Ibu Retno. Silakan, Ibu. Makasih, Mbak Bunga. Pak, ini tidak sempat ya sama sekali, Pak Pak Wandi. Nggak ada ya, Mbak, Mas? Mas Al-Fadli. Belum ada kabar, Ibu. Sama Pak Menteri, Bu. Jadi pagi. Oh, ya udah. Okay. Ya. Baik. Kalau gitu ini Pak Rofik, ini Pak Rosik. Kami sampaikan sertifikat yang ditandatangani Pak Menteri dan juga Pak Dirjen untuk sebagai tanda apresiasi kami terhadap sharing ilmu yang telah disampaikan tadi. Semoga amal baik atau sharing ilmu tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan di lapangan. Matur nuwun, Pak Rosik. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut. Ini untuk Pak Kris Tejo. Semoga sertifikat ini bermanfaat ya Pak Kris Tejo.
masih terima kasih matur nuwun Bu Retno. Masih perlu pointers apa enggak? Kredit dari apa dari sertifikat. Untuk ngambil Bu, profesor, terima kasih. Ngambil profesor Pak Kris. Ya, makasih. Iya, matur nuwun. Dan selanjutnya untuk Putri Murni. Halo Putri Murni. Halo Ibu Retno, dengar suara ya. Aku? Oh, dengar tapi jauh banget. Ya udah pokoknya ini kami sampaikan sertifikat tanda pengapresiasi kami dari Pak Menteri maupun dari Pak Dirjen. Terima kasih banyak Bu Retno. Maafkan ini tadi kendala internet. Padahal aku semangat loh Bu. Ya udah besok diulang lagi. Terima kasih. Maaf untuk semuanya. Pak Haryadi, wah jaringan pos Indonesianya saya sebenarnya tadi banyak unek-unek tapi aku mesti nggak kebagian, nggak kebagian konfirmasi. Ya nanti di luar forum aja ya Pak Haryadi. Baik Bu. Kami sampaikan sertifikat tanda apresiasi kami kepada Pak Haryadi matur nuwun atas kontribusi ilmunya. Ah, ini untuk Pak Agung. Pak Agung matur nuwun sekali sudah dibantuin menjadi moderator dan semoga sertifikat ini bermanfaat untuk Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Kami. Demikian Bu Mbak Bunga, saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Mega untuk dilanjutkan mungkin pembagian door prize ya. Terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dengan apa yang kita tampilkan di hari ini kepada semua audience dan semua panitia. Makasih. Terima kasih Bu Retno, terima kasih juga saya dapat sertifikat juga kebagian Ibu. Aduh. Matur nuwun Ibu, salam sehat selalu. Itu dia tadi penyerahan sertifikat kepada moderator dan juga narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan juga MC enggak lupa. Soalnya MC-nya lain dari yang lain, Bu, Mbak Bunga. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Baik, terima kasih Bu Retno. Iya, baik. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Kita sudah menyimak hadiah insight dari seluruh narasumber. Nah, informasi materi dari para pembicara sudah bisa diunduh di link yang ada di kolom chat. Silakan unduh link materi dari pembicara yang sudah menyampaikan hari ini. Dan sebelum menutup saya akan mengumumkan siapa saja pemenang door prize. Ya, berdasarkan pertanyaan yang terpilih atau pertanyaan terbaik. Ada 3 orang yang beruntung hari ini akan saya segera umumkan. Dan pemenangnya adalah, selamat kepada Ibu Puspita Deswina. Selamat Ibu Puspita. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Alhamdulillah. Kemudian pemenang yang berikutnya adalah Bapak Ahmad Khalil. Pak Ahmad Khalil, selamat juga sudah mendapatkan prize. Luar biasa, alhamdulillah Pak. Oke, dan 3 adalah selamat kepada Ibu Ferry Soraya. Itu dia. Jauh loh itu dari Aceh. Wah, jauh ya dari Aceh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat sekali lagi kepada Ibu Puspita, Bapak Ahmad Khalil, dan Ibu Ferry Soraya. Terima kasih sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaannya hari ini dan nanti akan langsung dihubungi oleh panitia. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini. Atas nama panitia dan penyelenggara, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya Bunga Harum Dani, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang sudah mensupport. Sampai jumpa episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak. Terima kasih Pak Agung, hubungan. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Membantu kelompok dan satu kawasan.